Halo, apakah kalian bisa melihat presentasi saya? Siap, bisa, Pak. Bisa, oke, saya lanjut ya. Kalian isi dulu daftar hadir ya di Google Form itu ya. Baik, kita mulai aja karena waktu juga sudah ini biar juga apa namanya kalian tidak buang-buang ini apa namanya kuotanya gara-gara ini kita nunggu yang lain ya. Karena waktu sudah ini jadi kita mulai saja. Jadi materi hari ini adalah salah satu bagian awal dari statistika matematika 2 yang disebut dengan pendugaan titik atau point estimation. Nah, sebelum kita berbicara apa itu pendugaan titik dan apa saja yang akan kita bicarakan hari ini, jadi seperti biasa kita akan membicarakan kontrak perkuliahan dulu. Kemudian nanti kita bicarakan apa itu estimasi titik, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan bicarakan metode estimasi titik yang berupa metode momen dan metode kemungkinan maksimum. Materi, tiga materi lainnya itu nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, nah, jadi kontrak kuliahnya adalah seperti yang mata kuliah-kuliah yang saya ambil, jadi purpose-nya seperti ini. Jadi ada presensi dan partisipasi kalian sebesar 10% dengan minimal 75% hadir. Dan juga partisipasi online ya, bisa melalui chat WebEx ini, kemudian bisa juga melalui forum di Oase dan lain-lain, metode apapun yang memungkinkan untuk itu, seperti pengalaman semester kemarin. Kemudian nanti ada kuis via Oase yang bobotnya 10%, yang akan tersedia sampai sepanjang semester ini berakhir. Jadi tidak usah menunggu sampai berakhir, tapi kalian akan bisa isi, nanti akan ada infonya. Oke. Saya harap kalian ikut semua karena itu proporsinya adalah 10%. Jadi kalau kalian tidak ikut otomatis akan kehilangan 10% itu. Jadi saya rasa cukup jelas. Kemudian ada tugas satu. Tugas satu itu adalah tugas yang diberikan sebelum UTS. Yang akan bisa dikirim dengan Oase, WA atau email. Nah, dari pengalaman Oase kadang-kadang sering bermasalah. Jadi bisa jadi kita lihat nanti entah melalui WA lagi atau melalui email atau melalui Google Form biar lebih jelas. Nggak tahu saya, nanti kita lihat saja. Nah, tugas dua adalah tugas yang dikumpulkan setelah UAS. Jadi setelah UAS, metodenya sama seperti tadi, bisa melalui Oase, WA, atau email. Kemudian ada UTS. Proporsinya 20%, UAS 20%. Ya. Oke, jadi dua-duanya ini memiliki proporsi yang sama 20%. Nah, kalau kalian lihat kontrak kuliah ini, seharusnya kalau kalian rajin, safe harusnya kalian tidak mengerjakan tugas 1 dan 2 dan nilainya maksimal itu paling tidak 60% sudah dikantongi ya. Oke. Terus saja saya harap kalian mengikuti semua gitu ya. Jadi ujian itu harus diikuti, kalau tidak berarti otomatis kalian dianggap tidak lengkap mengikuti kuliahnya dan tidak lulus gitu ya. Jadi harus ikut ujian UTS dan UAS. Kalau ada apa-apa komunikasi dengan saya dulu. Oke. Nah, saya belum membuat rincian ini tapi nanti bisa diakses lewat Oase nanti ya. Karena saya pikir hampir sama dengan apa yang saya sampaikan barusan gitu ya. Nanti kurang lebih tidak ada hal yang spesial karena sekarang kita semuanya serba online. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari ini, apa yang perlu kalian tinjau ulang? Jadi beberapa bagian dari statistika matematika 1 itu perlu kalian buka-buka lagi karena itu banyak digunakan. Jadi yang pertama adalah misalnya tentang distribusi peluang khusus, bagaimana menghitung ekspektasi atau AX, kemudian VAR X, dan beberapa metode momen yang lebih tinggi.
Jadi E pangkat X, EX pangkat K gitu ya, untuk K lebih besar dari 2. Meskipun ini kita nanti jarang perlukan, hanya pada saat membicarakan metode momen. Kemudian transformasi perubah acak, kalian baca lagi bagaimana transformasi menggunakan Jacobi dan statistik terurut. Itu akan kita gunakan lagi karena semua, hampir semua bagian dari statement 2 ini berbasis pada apa namanya, pemahaman yang baik pada materi transformasi perubah acak. Dan juga nanti terkait dengan transformasi ini adalah materi tentang statistik dan distribusi-distribusi pengambilan sampel. Jadi normal, kemudian Q kuadrat, T, dan F. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti adalah distribusi limit atau distribusi pembatas yang saya sebut pada materi sebelumnya. Utamanya tentang teorema limit pusat. Ya, nah ini kedua ini akan berguna pada saat kita membicarakan estimasi interval, gitu ya. Estimasi interval dan juga dalam uji hipotesis. Nah, secara garis besar nanti silakan kalian baca RPS-nya yang sudah saya upload di OASE. Nah, di sana SATMA 2 itu terdiri dari 4 bagian utama. Jadi yang pertama adalah pendugaan titik yang kita bicarakan bagian awalnya ini, hari ini, tentang metode momen dan metode maksimum likelihood atau metode kemungkinan maksimum. Kemudian nanti ada yang disebut dengan sifat cukup dan sifat lengkap. Ya, nanti, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sufficient statistics dan complete statistics. Kemudian yang ketiga adalah estimasi atau pendugaan selang atau interval. Ya, bagaimana kita membuat selang kepercayaan misalnya, ya. Kemudian yang terakhir nanti ada materi tentang pengujian hipotesis. Bagaimana membentuk uji hipotesis, membentuk hipotesis, kemudian melakukan pengujian, bagaimana menentukan daerah kritis atau bagaimana, atau kapan kita bisa tidak menerima hipotesis nol misalnya, atau sering kita katakan menolak hipotesis nol. Dan beberapa konsep penting yang mungkin tidak ada dalam mata kuliah statistika dasar dan mata kuliah yang berhubungan dengan statistika dan atau terapannya gitu. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua pendekatan dalam statistika modern. Jadi ada yang pendekatan klasik tetap dan juga pendekatan bias. Nah, untuk pertama kalinya pada mata kuliah ini, ya, saya akan menggunakan R dan atau Python untuk melakukan simulasi dan komputasi numerik. Jadi statistika matematika itu idealnya sekarang disertai dengan komputasi untuk mempermudah kita memahami konsep, kemudian melihat bagaimana konsep itu diterapkan pada data, dan bagaimana mempresentasikan itu. Jadi di sini campur teorinya ada, terapan komputasinya ada, dan analisis datanya juga ada sedikit gitu. Fokusnya memang teori, tetapi saya pikir ini harus menggunakan menggunakan software juga untuk memahami lebih lanjut. Jadi dan kenapa saya menggunakan R dan Python? Kalaupun kalian tidak belum tahu dua-duanya ini atau salah satu di antara dua yang saya gunakan ini, tidak masalah. Jadi dalam sesi perkuliahan ini saya akan menggunakan dua ini, ada R-nya, versi R-nya gimana caranya, versi Python-nya gimana caranya gitu. Oke. Karena dua bahasa pemrograman ini penting kalau kalian nanti kerja dan siapa tahu berkarir pada bidang misalnya menjadi data scientist, kemudian ada juga di perusahaan teknologi informasi atau apa gitu ya, pekerjaan-pekerjaan milenial ibaratnya itu perlu keduanya ini, dan utamanya Python, karena kalau yang statistika biasanya dari dulu saya menggunakan R, tapi perkembangannya sekarang adalah semakin banyak orang menggunakan Python, dan kita tidak boleh kita tidak boleh tertinggal untuk masalah seperti ini. Jadi kita harus coba. Oke. Baik, kalau kalian ada masalah dengan ini tadi, kontrak kuliah dan
apa yang harus ditinjau, apakah bingung untuk meninjau kembali apa yang harus ini, silakan ini silakan nanti via chat kalian ketikkan di situ. Kalau kalau malu nanti japri saya. Jadi menurut saya sih nggak usah malu ya, gitu. Itu sih poin saya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang harus ditakuti, nggak ada yang juga harus ini ya, saya, apa namanya, terlalu segan untuk bertanya atau apa istilahnya. Jadi kalian harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa materi, terutama materi tentang statistik dan distribusi pengambilan sampel, ya ini sangat penting. Sangat penting untuk kalian pahami dan ini baik-baik. Kalau tidak, kalian akan kesulitan memahami materi SATMAT 2. Baik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian posting di chat atau langsung tanya ke saya. Permisi Pak, saya mau tanya atau apa, silakan. Saya sih nggak mau terlalu formal ya. Pak, saya mau tanya, silakan ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, apa yang saya katakan tadi bisa kira-kira kita ringkas menjadi begini. Jadi kalau statement satu, kita bicara bagaimana bagaimana kita mempelajari peluang, kemudian apa itu pubah acak, kemudian apa itu distribusi pubah acak, bagaimana kita mengubah pubah acak yang lama menjadi pubah acak yang baru melalui transformasi variabel. Kemudian kita mempelajari bagaimana ya kalau N-nya itu kita buat sangat besar atau N menuju tak berhingga, maka kita mempelajari apa yang disebut dengan statistik asimptotik atau asimptotik statistik bahasa Inggrisnya. Kita mempelajari limit di situ gitu. Kemudian setelah itu kita mempelajari beberapa distribusi yang kita gunakan sebagai distribusi pengambilan sampel gitu. Distribusi pengambilan sampel. Nah, pada distribusi pengambilan sampel itu kita mempelajari distribusi F, T, Q kuadrat, kemudian normal gitu ya. Nah, jadi secara garis besar dia sebenarnya yang kita pelajari pada statement 1 itu adalah pengembangan dari konsep peluang, kemudian dan pubah acak, dan apa yang setelah kita pelajari tadi, konsep-konsep tadi digunakan untuk membangun model-model matematika dari suatu fenomena fisika atau fisik yang sifatnya non-deterministik. Nah, suatu karakteristik dari fenomena fisika ini bisa menjadi apa yang daya tarik kita mungkin ya, tetapi nilainya tidak bisa kita hitung secara langsung gitu. Nah, kalau statistika matematika 2 berdasarkan pada fondasi yang diperoleh pada statement 1 yang lebih besar atau yang dominan adalah peluang di situ. Jadi makanya di situ ada sedikit overlap dengan pengantar ilmu peluang. Adalah peredasannya bertujuan mengembangkan atau membangun metode untuk menganalisis nilai-nilai observasi atau muatan dari pubah acak, sehingga kita mendapatkan informasi tentang suatu karakteristik yang tidak diketahui. Jadi intinya adalah sekarang kalau saya mempunyai sampel, bagaimana sampel yang saya peroleh ini bisa memberikan informasi yang ada pada populasi yang sedang kita teliti gitu. Ya, nah, apa yang kita lakukan tadi disebut dengan melakukan inferensi atau inference, gitu. Jadi mengambil data untuk menceritakan apa yang ada pada populasi. Ya. Nah, proses untuk mendapatkan ini sudah kita kenal disebut dengan percobaan, ya. Dan bagaimana mendesain percobaan, dan sebenarnya kita tidak bahas di sini karena itu sudah ada mata kuliah sendiri berupa rancangan percobaan gitu. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud estimasi titik itu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita melakukan suatu percobaan, percobaan dalam konteks percobaan ilmiah, ya, dan kita mempunyai data. Nah, kalau hasil percobaan itu, hasil dari suatu percobaan adalah suatu pubah acak. Katakanlah namanya X dan Fx. Ya, Fx, teta itu adalah fungsi densitas peluangnya, maka kita secara umum akan menganggap bahwa X adalah suatu nilai pengukuran individu yang dipilih secara acak dari populasi.
Ya. Nah, dalam konteks ini FX theta itu disebut dengan fungsi densitas peluang populasi dan mencerminkan atau merefleksikan distribusi dari pengukuran-pengukuran individual dalam populasi. Nah, pada banyak kasus kita mungkin atau dimungkinkan untuk menentukan atau mendapatkan model berdasarkan asumsi-asumsi asimptotik atau pengetahuan lain tentang populasi. Nah, tetapi dalam banyak kasus kita tidak tidak dapat menentukan fungsi densitas peluang secara lengkap. Ya. Jadi sangat mungkin bagi kita untuk menentukan fungsi densitas peluang secara lengkap hanya kalau kita tahu F, X, dan theta gitu ya. Jadi Fx dan theta ini adalah fungsi densitas peluang yang telah kita kenal gitu. Nah, tujuan kita menduga pendugaan titik ini adalah mencari suatu nilai F, theta ya, theta topi atau theta duga yang kira-kira akan mencerminkan theta populasi gitu. Ya. Jadi dalam hal ini kita biasanya asumsikan bahwa Fx theta ini adalah anggota dari beberapa keluarga distribusi yang kita kenal, misalnya normal, gamma, weibull, Poisson, ya, kemudian Ki kuadrat, T, R, dan lain-lain. Nah, kemudian asumsi yang akan sering kita gunakan adalah pupa acak yang kita amati tadi, yang kita tuliskan sebagai X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, itu adalah saling bebas dan berdistribusi identik. Atau independent and identically distributed, yang kita sebut dengan kita singkat dengan IID, dengan fungsi densitas atau massa peluang Fx. Nah, dengan X anggota dari X ya, huruf kaligrafi X yang kita sebut dengan ruang sampel. Di sini N diasumsikan diketahui dan disebut sebagai ukuran sampel yang pasti ya. Jadi nanti dalam setiap kasus kita selalu berhadapan dengan sampel acak berukuran N dari suatu distribusi tertentu. Dan diasumsikan bahwa ukuran sampel ini N ini pasti. Ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa dengan menggunakan sampel ini kita bisa menghampiri atau mendekati populasi yang apa namanya, populasi kita dekati dengan Fx tadi. Nah, sebagai contoh, kita tertarik terhadap rata-rata hidup manusia ya, rata-rata hidup manusia. Jadi usia hidup manusia yang kita katakan X dan distribusinya dinyatakan oleh Fx kecil. Nah, di sini kita mempunyai ruang domain X sama dengan antara 0 sampai 71,5. Ini adalah rata-rata harapan hidup untuk kita di Indonesia ya. Jadi kalian bisa lihat di link yang pada materi, di situ ada di Wikipedia. Jadi kita harapan hidup orang Indonesia untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan, tapi untuk secara total ya, harapan hidupnya kita menempati posisi yang ke-120. Jadi di situ untuk yang apa namanya, laki-laki dan perempuan adalah 69,1 untuk Indonesia. Yang tertinggi ada di Jepang, jadi 83,7. Jadi rata-rata hidup orang di Jepang itu 83,7 tahun. Jadi di atas 80 ya. Kalau kita di bawah 70. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan FX untuk mendekati ini gitu ya. Seperti itu idenya. Jadi populasinya di Jepang dia menggunakan ini FX, gimana caranya mendekati itu. FX ini diperoleh dengan X ini ya, diperoleh dengan menggunakan sampel. Gitu. Itu. Kemudian
populasi itu dicirikan atau kita katakan diindeks oleh parameter teta kecil atau berupa vektor kalau dia lebih dari satu parameter. Nah, begitu kita tahu nilai teta atau teta yang ditebalkan itu ya, yang berupa vektor, jadi yang tidak ditebalkan hanya skalar, satu nilai, kemudian yang ditebalkan itu adalah lebih dari satu. Distribusi populasi kita bisa spesifikasikan dengan lebih lengkap, karena kita tahu F, X, tetanya kita tahu gitu, jadi dengan mengetahui teta, artinya sekali lagi saya ulangi, dengan mengetahui teta kita bisa menspesifikasikan populasi secara lengkap gitu. Nah, notasi ini artinya apa? Bahwa kebergantungan terhadap fitur-fitur spesifik populasi yang dinyatakan oleh teta, nilai teta, ya vektor teta yang teta tebal ini secara tersurat dituliskan. Nah, di sini teta disebut merupakan elemen atau anggota dari ruang parameter atau parameter space yang kita tulis biasanya teta kecil anggota dari teta besar. Oke. Jadi ini adalah teta besar, inilah teta kecil. Jadi ini adalah ruang parameter. Oke. Nah, kemudian ruang parameter merupakan himpunan bagian dari bilangan real, yaitu jadi kita bisa tulis bahwa teta kecil anggota dari ruang parameter, yang ruang parameter ini adalah anggota dari bilangan real. Atau dalam kasus vektor, jadi lebih dari satu parameter, kita bisa tuliskan sebagai vektor ya, teta tebal anggota dari ruang parameter, jadi anggota dari himpunan bagian dari RK berdimensi K. Ya. Seandainya ada sebanyak K parameter gitu ya. Yang di sini saya ulangi dari teta kecil, kalau dia hanya satu parameter saja, anggota dari ruang parameter, tapi dia hanya bilangan real saja, satu real line saja, ya, garis bilangan real saja. Kalau di sini dia dimensinya bisa lebih dari 2. Ya. 2, 3, 4, 5, sampai 10 sekalipun ya. Nggak terbatas kalau ada distribusi yang dengan vektor parameter seperti ini. Nah, di sini misalkan satu pembaca X berdistribusi normal dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat. Nah, di sini mu itu anggota real, jadi anggota bilangan real, ya, anggota R, karena nilainya dari minus tak beringa sampai tak beringa, gitu ya. Adalah parameter yang tidak diketahui, dan misalnya sigma, anggota dari bilangan real, yang ada tanda pangkat plus itu artinya dari bilangan real yang positif. Nah, di sini dari kurung interval terbuka 0 sampai tak beringa. Ya. Interval terbuka dari saya ulangi interval dari 0 sampai tak beringa. Diasumsikan diketahui. Nah, dalam kasus ini kita bisa menyatakan fungsi densitas peluang Fx theta ya dengan theta sama dengan mu. Kemudian ruang parameter ini ruang parameter theta adalah sama dengan R, dan ruang ruang sampel X itu adalah real line juga R ya. Nah, sekarang apabila mu dan sigma keduanya tidak diketahui, maka fungsi densitas peluangnya kita bisa nyatakan sebagai F X koma theta, theta tebal ini adalah vektor sekali lagi dengan nah seperti ini. Jadi theta, vektor theta adalah terdiri dari dua parameter ya, mu dan sigma kuadrat, anggota dari ruang parameter. Nah, karena mu-nya tadi adalah R dan sigma kuadrat adalah R plus, maka kita bisa nyatakan theta sebagai anggota dari ruang parameter yang kita bisa nyatakan sebagai perkalian dari bilangan real dan bilangan real yang positif saja. Jadi seluruh bilangan real R dan garis bilangan real yang positif saja R plus ya, atau kalau kita bisa tulis, kita
kita tuliskan di sini. Dari minus tak beringa sampai tak beringa, selang terbuka dikalikan selang terbuka dari 0 sampai tak beringa, gitu, yang di sini. Oke. Nah, apa tujuan dari pendugaan titik? Jadi menugaskan suatu nilai yang tepat untuk theta berdasarkan pada data amatan dari populasi yang kemudian hasil-hasil amatan ini kita peroleh dari percobaan yang diulang dari suatu eksperimen yang kita bisa modelkan secara matematis sebagai suatu sampel acak dari suatu fungsi densitas peluang populasi. Dengan kata lain, suatu himpunan N peluang acak X1, X2, dan seterusnya sampai Xn masing-masing dengan fungsi densitas peluang F Fx koma theta akan menghasilkan kumpulan data X1, X2, Xn. Ya. Nah, fungsi densitas peluang bersama dari sampel acak ini adalah perkalian dari masing-masing elemen dari ini. Kalau kita bisa tulis seperti ini. Jadi F X1, X2, sampai Xn dengan parameter theta ini sama dengan F X1 kali F X2, theta, dan seterusnya sampai F Xn, theta. Jadi, kenapa kita bisa tuliskan di sini? Karena dia adalah sampel acak. Ya, sampel acak itu adalah sampel yang saling bebas. Dan di sini kita menggunakan asumsi tambahan berdistribusi identik. Gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Jadi yang asumsinya IID ya. Seperti yang saya katakan tadi. Fungsi densitas peluang inilah yang akan menghubungkan data amatan dan model matematika untuk populasi. Nah, distribusi populasi yang ingin kita teliti atau yang menjadi daya tarik itu dapat direpresentasikan atau diwakilkan oleh suatu anggota dari beberapa keluarga fungsi densitas peluang yang telah ditentukan, yang biasanya kita tulis dengan tadi ya fx koma theta yang diindeks oleh suatu parameter theta seperti ini. Nah, dalam beberapa kasus seperti yang saya katakan tadi, theta itu bisa berupa vektor atau hanya satu saja yang disebut dengan berupa skalar hanya satu. Nah, himpunan semua nilai yang mungkin dari yang dapat dianggap oleh theta itu disebut dengan ruang parameter atau parameter space. Kemudian jika theta tebal ini adalah suatu vektor, maka theta besar adalah suatu himpunan bagian dari ruang Euclid dari dimensi yang sama dan dimensi dari theta besar ini bersesuaian dengan jumlah parameter real yang tidak diketahui. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita definisikan apa itu estimasi titik. Jadi misalkan X1 dan seterusnya sampai Xn adalah satu sampel acak dari Fx theta dan tau theta adalah ini ya, tau theta adalah fungsi dari theta atau beberapa fungsi dari theta. Nah, kita akan misalkan suatu yang disebut dengan statistik yang sudah kita pelajari dalam materi terakhir dalam statement 1 juga ya. Satu statistik T yang merupakan suatu fungsi L X1, X2 sampai Xn. Nah, perhatikan di sini hurufnya besar ya. Huruf besar ini menyatakan variabel acaknya. Kalau yang X kecil nanti menyatakan amatan. Jadi saya ulangi T L X1, X2 sampai Xn yang digunakan untuk menduga nilai tau theta penduga atau estimator dari tau theta. Dan suatu nilai amatan dari statistik yaitu T kecil
sama dengan L, X1, X2, sampai XN, kecil juga, disebut dengan dugaan atau estimate dari tau theta, atau disebut dengan estimasi dari tau theta. Jadi, T besar disebut menduga atau estimator dari tau theta, dan T kecil disebut nilainya, nilai dugaan dari tau theta. Jadi, huruf kapital seperti misalnya T, S, U, dan lain-lain itu menyatakan statistik yang digunakan sebagai suatu penduga. Huruf T kecil, S, dan U kecil adalah suatu nilai amatan atau estimasi. L adalah suatu fungsi yang diterapkan pada sampel acak. Nah, sekarang kita akan bicarakan metode momen. Jadi, metode momen ini diperkenalkan oleh Karl Pearson, seorang statistikawan besar pada awal abad ke-20. Kontribusi ke dalam bidang statistik itu sangat banyak oleh Karl Pearson ini. Okay. Nah, sekarang kita lihat dulu ide dari metode momen ini seperti apa. Jadi misalkan suatu fungsi densitas peluang fx, theta 1, theta 2, dan seterusnya sampai theta k, ya, jadi yang bergantung pada satu atau lebih parameter theta 1, theta 2, dan seterusnya sampai theta k, kemudian momen-momen di sekitar titik asal, mu j aksen, itu terdefinisikan. Ya, kemudian umumnya hal ini tergantung pada parameter, katakanlah mu aksen j, theta 1 sampai theta k sama dengan ekspektasi dari x pangkat j, dengan j sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai k. Nah, pada statistika matematika 1, kita lebih banyak menghitung ex dan ex kuadrat. Karena kita keperluannya waktu itu adalah menghitung nilai nilai min atau nilai tengah dan varians. Nah, jadi varians adalah momen kedua pada dasarnya, karena dia merupakan pengurangan dari ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi dari x yang dikuadratkan. Jadi itu yang kita sudah lakukan dan banyak kita lakukan itu. Nah, pada beberapa distribusi seperti yang kalian ketahui, kita bisa menggunakan apa teknik fungsi pembangkit momen, atau kita bisa menghitung fungsi pembangkit momennya mencari momen pertama, momen kedua, momen ketiga, dan seterusnya asalkan turunannya ada. Ya, kalian lihat lagi matahari tentang itu. Nah, sekarang saya ulangi, hal ini biasanya bergantung pada mu aksen j, theta 1, theta 2, sampai theta k ini yang tergantung pada suatu parameter, itu akan sama dengan ekspektasi dari x pangkat j. J sama dengan 1 sampai k. Nah, itu ide awalnya. Jadi, di sini adalah bagaimana kalau momen mu aksen j ini kita samakan gitu dengan e x pangkat j, sehingga kita peroleh estimasi dari parameter populasi gitu. Jadi, nah, lebih lengkapnya seperti ini. Apa yang saya maksud adalah jika x1, x2, dan seterusnya adalah satu sampel acak dari fx, theta 1, dan seterusnya sampai theta k, maka momen sampel pertama kita didefinisikan sebagai mj aksen itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi pangkat j per n. Nah, otomatis kalau kita j-nya 1, maka dia akan menjadi apa? Sigma i sama dengan 1 sampai n xi per n, yang merupakan rata-rata, ya. Gitu. Nah, j-nya jalan dari 1 sampai k. Oke. Nah, dalam suatu kasus sederhana misalnya, terdapat suatu parameter yang tidak diketahui. Katakanlah tetanya sama dengan teta 1. Kemudian x bar sama dengan m1 aksen. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Umumnya merupakan penduga yang ya sangat
sangat masuk akal atau reasonable dari mu sama dengan mu 1 aksen theta. Yang berarti bahwa kalau kita menggunakan solusi theta topi dari persamaan M1 aksen sama dengan mu 1 aksen theta topi adalah penugah dari theta. Gitu. Jadi artinya begini, di sini ini kan tadi adalah momen pertama, ya. Kita samakan, kemudian dengan, saya ulangi di sini, ya, kita samakan dengan momen pertama, maka dia adalah penugah dari theta. Jadi karena M1 aksen cenderung dekat dengan mu1 aksen koma theta, dan dengan kondisi-kondisi tertentu, kita bisa mengharapkan bahwa theta akan cenderung dekat dengan, sorry, theta topi akan cenderung dekat dengan theta. Nah, jadi pada metode momen itu kita memilih theta 1 sampai dengan theta k yang berperan sebagai penduga parameter parameter theta 1 sampai theta k yang menjadikan momen-momen populasi sama dengan momen-momen sampel. Nah, ini poinnya. Jadi di sini kita berusaha menyamakan momen-momen populasi dengan momen sampel gitu pada dasarnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya M1 aksen itu sama dengan sigma X per N. Sama dengan min dari populasi gitu. Dalam hal ini misalnya min populasinya apa? Theta gitu. Nah, dengan kata lain theta 1 dan seterusnya sampai theta K topi, ya, theta 1 topi dan theta 2 topi. Theta K topi adalah solusi dari persamaan MJ aksen sama dengan mu J aksen dengan argumen dari ini adalah parameternya sebanyak K. Nah, di sini lebih detailnya adalah karena kita membuat persamaan momen, maka di sini adalah estimasinya. Ya, estimasi topi ini adalah estimasinya theta 1 topi, theta 2 topi, dan seterusnya sampai theta K topi. Dan J jalan dari 1 sampai K. Nah, saya berikan contoh. Suatu sampel acak berasal dari distribusi dengan dua parameter yang tidak diketahui dengan nilai tengah atau minnya, mu dan varian sigma kuadrat. Nah, kita tahu bahwa mu sama dengan ekspektasi X sama dengan mu 1 aksen. Oke. Kemudian sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi EX dikuadratkan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Oke. Nah, momen kedua adalah ini, ya. EX kuadrat. Nah, sehingga penduga momen adalah solusi dari ini. Ini yang pertama. M1 aksen sama dengan mu topi, kemudian M2 aksen sama dengan sigma topi kuadrat plus mu topi kuadrat. Jadi ini adalah dibawa ke kiri, jadi sigma kuadrat ditambah EX dikuadratkan, ya. Saya rasa tidak terlalu sulit. Jadi M2 adalah ini dan M1 adalah mu topi. Nah, kalau kita samakan mu topi sama dengan X bar yang merupakan rata-rata dan sigma kuadrat topi, ya. M2 aksen sini adalah ini, ya. Jadi M2 aksen adalah sigma I sama 1 sampai N X I kuadrat per N, ini dia, M2-nya, kemudian ini adalah mu bar, X bar, ya, X bar kuadrat, yang ini merupakan kuadrat dari mu topi, mu topinya adalah ini. Jadi, kalau kita atur lagi ini adalah menjadi seperti ini, akan menjadi ini. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, ini adalah formula varian sampel pada dasarnya. Kenapa saya katakan pada dasarnya? Ya, karena yang kita pelajari adalah di sini pembaginya biasanya N-1. Ya. Nah, apa bedanya dengan ini? Ya, ini adalah penduga dari momen, ya.
yang ada pembagi N minus 1 itu akan menyebabkan penduga menjadi apa yang disebut dengan tak bias yang nanti akan kita pelajari. Ya, jadi apa yang ada di populasi sudah diberikan oleh sampel, atau apa yang ada dari sampel adalah mencerminkan populasi gitu yang namanya tak bias. Jadi misalnya mu populasi adalah kita bisa apa estimasi dari rata-rata sampel. Varians dari populasi kita bisa estimasi dari varian sampel gitu. Makanya itu yang sudah kalian pelajari dalam mata kuliah misalnya statistika dasar atau mata kuliah yang lain yang berhubungan statistika misalnya yang sudah kalian ambil. Oke. Jadi nah di sini kita karena ada dua parameter, jadi ini ya tujuannya adalah mencari estimasi untuk mu yang berupa ini, kemudian sigma kuadrat adalah ini. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalkan X1, X2, dan Xn adalah sampel IID dari distribusi normal dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat. Dengan mu anggota R, atau bilangan real, sigma kuadrat anggota bilangan real positif, keduanya tidak diketahui, ya, dengan N lebih besar dari 2. Kenapa N yang lebih besar dari 2 kira-kira? Ya, kalau N-nya tidak lebih besar dari 2, kita tidak bisa menghitung variance, ya. Oke, kemudian vektor theta itu terdiri dari 2 parameter, dari mu dan sigma kuadrat di sini. Jadi vektor thetanya terdiri dari 2, mu dan sigma kuadrat. Nah, theta 1 sama dengan mu dan theta 2 sama dengan sigma kuadrat. Jadi ini kita namakan theta 1, ini theta 2. Gitu. Dalam konteks vektor theta ini. Nah, karena ini berindeks, itulah yang disebut dengan kenapa ini distribusi ini diindeks oleh parameter. Jadi parameter theta 1 sama dengan mu, kemudian parameter theta 2 sama dengan sigma kuadrat. Kemudian di sini X-nya adalah bilangan real, ya. Jadi untuk distribusi normal, X-nya jalan dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, gitu ya. Kemudian theta-nya adalah perkalian dari ini, mu dan R dan R plus. Jadi mu-nya ini dia. Kemudian yang sigma kuadratnya adalah ini. Kemudian kita tahu bahwa mu distribusi normal ini dengan min mu dan varian sigma kuadrat. Nah, mu topinya adalah x bar seperti yang sebelumnya tadi, ya bisa kita gunakan. Kemudian yang sigma kuadrat juga sama dengan yang tadi, jadi momen keduanya adalah ini. Jadi sekali lagi distribusi normal adalah spesial karena dia memiliki normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, atau minnya adalah mu dan varian sigma kuadrat. Oke. Nah, di sini sigma topi kuadrat sama seperti yang sebelumnya tadi, sama seperti contoh ini, ya. Ini general, hanya diberikan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat, gitu ya. Nah, di sini juga bisa berlaku karena sama saja, kalau kalian hitung akan sama, ya. Jadi sigma topi kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n x kuadrat dibagi n dikurangi rata-rata dari x dikuadratkan. Jadi menjadi varian sampel, seperti varian sampel. Dan memang ini awalnya varian sampel yang bisa digunakan, tapi ini namanya penduga tak bias, penduga yang bias, ya. Karena kalau kalian hitung nanti ekspektasinya ini tidak akan sama dengan sigma kuadrat, gitu. Nah, ini yang diperoleh dari metode moment. Nah, sekali lagi, rumus ini biasanya disesuaikan dengan pembagi N-1. Nah, tapi dalam secara teori, inilah adalah hasilnya. Jadi, sigma XI sama dengan 1 sampai dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Oke, kemudian di sini juga ada contoh. Jadi saya berikan banyak contoh di sini, mudah-mudahan lebih jelas bagi kalian. Jadi suatu sampel acak berukuran n dari distribusi binomial negatif kita nyatakan sebagai xi dengan nb r, p. Nah, di sini ruang sampelnya x sama dengan dari r jalan dari r, r plus 1 dan seterusnya. Ingat kalau discrete ini dia nilainya bulat, ya. Dia tidak mengambil bilangan real, jadi dia cacah. Diasumsikan parameternya R, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan P, peluang ininya,
anggota 01, saya rasa kalian sudah ini sudah tahu bahwa dia tidak diketahui di sini. Kita ingin menduga itu P-nya berapa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa mu 1 aksen sama dengan mu sama dengan nilai harapan dari X itu sama dengan R dibagi P. Dan mu 2 kita bisa hitung sebagai var X plus ekspektasi dari X dikuadratkan. Jadi kalau kita hitung R kali Q, variansnya adalah R Q per P kuadrat plus R per P dikuadratkan. Oke. Kemudian kita lakukan hitung-hitungan sampai langkah ketiga, keempat, dan kita peroleh langkah kelima. Jadi R kali 1 minus P plus R dibagi P kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh ya dari sini tadi, jadi sini RP sama dengan sigma XI per N, karena dia momen pertama, ini disamakan dengan momen pertama sampel, jadi sigma I sama dengan 1 per N XI per N, yang ini sama dengan X bar. Kemudian solusi kedua adalah ini, ya, R kali ini 1 minus P plus R dibagi P kuadrat, ini samakan dengan momen kedua sampel, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N. Nah, kalau kita cari solusinya, kita peroleh ini dari persamaan 10, R topi sama dengan P topi kali X bar. Nah, tetapi di sini dan kita bisa pilih salah satu, kita atur lagi P topi sama dengan R dibagi X bar. Ya. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, akan kita peroleh R kali ini 1 minus R topi per X bar ditambah R topi, ya, sekali lagi ini dikalikan R topi sama dengan kuadrat dari R topi per X dibagi X kali sigma X kuadrat dibagi N. Nah, kalau kita selesaikan akan kita peroleh seperti ini. P topi sama dengan X bar dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N dikurangi X bar kuadrat ditambah X bar. Nah, ini asumsinya tadi, kita asumsikan R-nya tidak diketahui ya, dan P juga tidak diketahui. Nah, tetapi kalau diketahui, R-nya diasumsikan diketahui, maka estimasi untuk P adalah, ini terpotong. Jadi, kalau R-nya diketahui, tinggal dibagi R-nya berapa, dibagi X bar. Oke, kalau dua-duanya yang tidak diketahui adalah ini, nanti hasil dari P topi dimasukkan ke untuk mendapatkan R topi dari sini, ya. Tetapi kalau R-nya diketahui, maka R tinggal dibagi dengan X bar, ya, gitu. Oke. Baik, saya pause dulu sebentar. Kalian lihat pahami sekilas ya. Nanti saya lanjutkan lagi sebentar. Saya pause dulu.
Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak nanti di kolom chat ya. Baik, sekarang contoh berikutnya, suatu sampel acak berasal dari distribusi Poisson. Jadi satu Poisson dengan parameter 2 lambda. Oke, jadi kita tulis dengan XI menyebar di situ satu SPOI, singkatan dari Poisson, 2 lambda. Nah, kita tahu bahwa mu aksen 1 sama dengan EX sama dengan 2 lambda. Oke, secara umum kalau kalian ingat bahwa distribusi Poisson itu memiliki min dan varians yang sama, atau nilai tengah dan varians yang sama. Jadi, kalau X menyebar Poisson dengan parameter lambda, maka minnya atau EX-nya sama dengan lambda, dan variansnya juga sama lambda. Nah, di sini, mu aksen 1 sama dengan EX sama dengan 2 lambda. Sehingga, kalau kita samakan, ya, penduga momen dari lambda adalah solusi dari M1 aksen, jadi sigma X per N itu sama dengan 2 lambda. Oke, singkat. Atau 2 lambda sama dengan X bar. Ya, X bar. Artinya apa? Jadi penduga untuk distribusi Poisson ini adalah lambda per V sama dengan X bar dibagi 2. Jadi tinggal lambda tau pi sama dengan X bar dibagi 2. Oke. Baik, sepertinya ada yang bertanya. Gimana? Halo? Ada yang bertanya? Resen tadi ada? Ada yang bertanya tadi, ada resen siapa tadi? Halo? Oke, kalau tidak ada, ntar aja kita ini ya, kita bahas. Baik, sekarang bagaimana kita melihat ini dalam untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses ini. Saya akan mencoba mensimulasikan bilangan acak sebanyak 100 dari distribusi Poisson dengan parameter 4. Nah, tujuan simulasi ini adalah kita menganggap populasinya sudah kita ketahui gitu. Jadi Poisson 4. Jadi kalau dalam konteks ini berarti Poisson 2 kali lambda. Ya kan? Nah, tentu saja nanti harapan kita adalah lambda yang kita peroleh harusnya berapa? Harusnya 2. Ya. Nah, di sini perlu saya katakan bahwa sebenarnya kita tidak tahu Poisson 2 lambda atau Poisson lambda sebenarnya ini kan. Tetapi karena kita asumsikan bahwa lambdanya sama dengan 2, ya, kita akan coba lakukan ini dengan menggunakan R. Jadi kalian bisa coba download R, nanti kalau kalian perlu ada di, mungkin ada arsip di YouTube saya, mungkin nanti kalian lihat atau nanti bisa saya ini ya, bagaimana menggunakan R. Terus banyak resource online yang bisa kalian gunakan juga. Nah, saya akan melakukan simulasi dengan gini. X sama dengan R poise 104. Ini artinya apa? Jadi di sini adalah R poise itu random Poisson. Poisson ya, ini agak sulit dibaca bahasa nama orang Prancis. Jadi saya baca R Poisson, R poise itu adalah random bilangan acak dari distribusi Poisson dengan sebanyak 100 dengan parameter 4. Itu Poisson 4 ini. Oke. Okay. Nah, di sini lambda hat, karena saya tahu ada lambda hat sama dengan X bar per 2. Jadi lambda head-nya bisa kita hitung hanya dengan menghitung rata-rata dari bilangan acak ini. Jadi bilangan acak ini adalah sampel kita di sini jadinya gitu ya. Jadi min X dibagi 2. Di sini min, ini adalah rata-ratanya dibagi 2. Sehingga kita peroleh lambda head sama dengan 2,045. Jadi mendekati ini. Lambda sama dengan 2. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan melakukan simulasi seperti ini, kita bisa paham bahwa bagaimana cara kerja metode momen itu satu.
Kemudian yang berikutnya dengan kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oh, seperti ini cara kerjanya. Kemudian ternyata mendekati hasilnya. Nah, satu catatan penting adalah begitu kalian membangkitkan ini, hasilnya tidak akan sama dengan apa yang saya buat di sini. Bahkan dalam komputer saya pun hasilnya tidak akan sama karena dia dibangkitkan oleh satu bilangan acak, ya. Nah, lebih tepatnya sih bilangan acak semu ya, karena dia dibangkitkan oleh semacam algoritma gitu ya. Tapi bilangan acak ini adalah sudah lolos tes pengujian dari distribusi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian coba nanti dalam komputer kalian menggunakan R akan mirip dengan ini, bisa jadi 1,99 atau bisa jadi 2,1 sekian. Jadi yang jelas dia akan dekat dengan lambda sama dengan 2. Oke. Okay. Nah, ini untuk R, saya di sini tambahkan untuk Python untuk pertama kali saya gunakan ini dalam mata kuliah StatMath. Jadi kalian yang pertama kali mendapatkan ini. Oke, okay, ini saya gunakan caranya hampir 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 mirip pada dasarnya, cuma sintaksnya berbeda. Nah, kalau kalian pernah menggunakan Python seperti ini, ya. Jadi sekali lagi di sini fokusnya bukan di komputasinya, tapi untuk mengilustrasikan bagaimana kalau kita menggunakan komputer untuk memahami ini, sehingga lebih lebih paham, oh dalam, oh gini caranya, gitu ya. Nah, di sini ada perintah import NumPy. NumPy ini adalah semacam apa namanya ya, kalau dalam R disebut dengan paket, library atau pustaka. Katakan saja library ya, library dalam Python disebut NumPy. Import NumPy as NP. Saya singkat sebagai NP saja biar tidak usah nulis NumPy sepanjang di sini gitu, biar lebih ringkas saja. Import NumPy as NP. X seperti tadi, NP random Poisson. NP random Poisson ini adalah membangkitkan bilangan acak distribusi Poisson seperti tadi. Nah, di sini sintaksnya berbeda. Jadi lambdanya 4 di sini di depan sebanyak 100. Kalau R tadi seperti ini, dibalik N-nya 100, kemudian parameter lambdanya 4 yang kita ingin coba ini, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya di sini kita bisa gunakan NP min, tapi karena terlanjur import, jadi import statistics as stat, ya. Jadi saya mengimport library statistik, katakan seperti itu ya, sebagai stat, namanya stat. Kalian bisa singkat ST atau S sekalipun ya, di sini nggak masalah, misalnya ST atau S. Di lambda adalah 0,5 kali stat min, jadi min dari X, sehingga diperoleh lambda sama dengan 2, kebetulan pas 2. Nah, apa yang membuat beda di sini adalah kalau R itu adalah bahasa pemrograman atau software, yang dalam hal ini kita bisa katakan software, bahasa pemrograman juga, yang domain spesifik. Jadi hanya spesifik untuk statistika. Nah, Python itu sebaiknya dia adalah general purpose istilahnya, bahasa pemrograman yang berlaku umum. Jadi tidak semua fungsi statistika atau matematika itu built-in ada dalam Python. Jadi kita harus buat library lagi, tapi kita tidak perlu membuat, kita tinggal gunakan apa yang sudah ada. Jadi istilahnya do not invent the wheel gitu ya. Jadi kita import saja seperti ini dan ini. Oke. Okay. Tidak masalah kalian tidak paham hari ini, tapi kalian bisa coba ya. Kita sedikit bereksperimen, jadi biar tidak bosan dengan teori saja, tidak ada contoh komputasi ininya. Oke, okay. Mudah-mudahan kalian interest juga. Oke, okay. Jadi lambdanya kita peroleh 2. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah distribusi Poisson. Tapi sekarang kita tidak menggunakan momen pertama, tetapi kita menggunakan momen kedua. Gitu. Nah, momen kedua, jadi misalkan X1, X2, Xn adalah sampel acak dari distribusi Poisson dengan parameter lambda atau teta sama dengan lambda di sini. Jadi XI sama dengan Poisson dengan parameter lambda, lambdanya positif ya. Kemudian ruang domain X atau ruang sampel X adalah dari jalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak berhingga. Dan kita tahu bahwa mu 1 topi dan sama dengan, sorry, mu 1 aksen sama dengan X sama dengan lambda. Ini kita sudah lakukan tadi. Nah, momen keduanya sendiri, ya, momen keduanya sendiri adalah
mu aksen 2 sama dengan ax kuadrat sama dengan apa? Variansnya ditambah apa? Ditambah ax dikuadratkan kan? Oke. Jadi sama dengan lambda plus lambda kuadrat. Nah, apa ide dari ini? Jadi metode momen itu sendiri sebenarnya tidak unik. Asalkan momen kedua ada, kita juga bisa menggunakan momen kedua untuk melakukan estimasi terhadap lambda gitu. Mana yang lebih bagus? Nah, nanti kita bicarakan mana yang lebih bagus ya. Nah, sekarang misalkan daripada memulai dengan momen pertama, kita mulai dengan momen kedua. Jadi maksudnya kita tidak akan menggunakan ini. Kita tidak menggunakan ini. Ex sama dengan lambda, tapi kita menggunakan momen kedua. Jadi kita menggunakan momen kedua lambda plus lambda kuadrat ini. Jadi yang kita selesaikan sekarang adalah lambda plus lambda kuadrat sama dengan seper n kali sigma xi kuadrat. Jadi ini adalah apa tadi? Mu 2 aksen yang sama dengan sigma sigma xi kuadrat dari i-nya jalan 1 sampai n dibagi n. Gitu ya. Nah, kalau kita selesaikan ini dengan rumus rumus kuadratik atau kita kenal dengan rumus ABC, ya, rumus ABC yang kalian sudah kenal, rumus kuadratik bawa ke kiri, ini ibaratnya menjadi C, ya, ibaratnya menjadi C, kemudian ini adalah A, AX kuadrat plus BX, ya, kemudian ini minus C, gitu ya, jadi koefisiennya 1, kemudian ini X kuadrat, dan seterusnya. Solusi dari persamaan ini adalah lambda topi sama dengan setengah kali 4 per n sigma i sama dengan 1 sama n x i kuadrat plus 1. Kemudian ini akar ya, diakarkan bukan setengah dikurangi 1. Ingat, pastinya kalian bertanya kan ada dua solusi. Iya, tapi pilih yang lambdanya positif. Oke, di situ solusinya adalah lambda positif. Ya. Nah, karena lambda positif, maka hanya ada satu solusi yang kita pilih. Baik, kita akan coba implementasikan ini dengan membuat simulasi lagi dengan dalam R, apakah hasilnya mendekati dengan lambda yang kita ini. Ya. Jadi, di sini kita simulasikan sampel acak yang dari distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 5. Nah, kita akan bandingkan estimasi pertama yang menggunakan momen pertama, jadi lambda topi sama dengan X bar, dan lambda topi menggunakan ini. Jadi lambda topi menggunakan ini. Kita akan hitung menggunakan R. Seperti tadi, perintahnya adalah X sama dengan R pois 100,5, ya, lambdanya 5. Jadi saya namakan lambda head 1 untuk membedakan dengan ini, jadi antara lambda sama dengan X bar dan lambda sama dengan ini, ya, pada persamaan ini. Oke. Okay. Oke, nanti saya berikan slide ini ya, kalau kalian mau anotip nanti aja ya. Jadi solusi dari persamaan ini. Oke. Okay. Nah, saya bangkitkan, jadi X sama dengan R pois 105. Jadi sebanyak 100 dengan parameter lambda sama dengan 5. Jadi lambda head 1 sama dengan min X. Jadi minnya adalah 5,7, mendekati ya. Kemudian yang kedua, saya akan menghitung ini. Ya. Nah, di sini ada sedikit tambahan, n sama dengan length x. Fungsi length dalam R itu adalah menghitung banyaknya elemen dari x. Nah, otomatis harusnya n itu pasti 100 nilainya ya, length dari x, karena saya memberikan 100 bilangan acak realisasi dari Poisson dengan lambda sama dengan 5. Lambda head 2, jadi perkalian dari ini aja, setengah kali 4 per n, jadi setengah kali 4 dibagi n, kali sum. Sum itu jumlah x yang dikuadratkan, plus 1, kemudian diakarkan. Akar itu bisa kita hitung dengan pangkat setengah, pangkat 0,5 dikurangi 1. Jadi kita peroleh lambda head 2 sama dengan 5,022681. Oke. Okay. Jadi ini adalah lambda head 2. Oke. Jadi kalau kita lihat nilainya juga tidak berbeda jauh pada dasarnya di sini ya, ini 5,07 dan ini mendekati 5. Nah, sekali lagi perlu saya sampaikan, kalau kalian akan mencoba ini hasilnya akan tidak akan sama persis dengan apa yang ada di presentasi saya ini. Jadi
bisa jadi misalnya di sini 4,98, kemudian di sini misalnya 5,01 dan seterusnya. Tapi dia mendekati gitu karena dia simulasi ya. Jadi di sini bilangan acak yang dimagikan itu berbeda. Jadi di setiap komputer, bahkan di komputer saya sendiri kalau saya run, kecuali saya set yang namanya set seed dari bilangan acak itu, dia akan berbeda terus gitu. Dan memang sesuai dengan namanya acak, meskipun acak semu ya. Oke. Nah, ini adalah kode Python untuk melakukan perhitungan distribusi yang tadi, distribusi Poisson tadi. Jadi ini namanya saya lakukan ini import NumPy. Ini library dalam Poisson dalam Python untuk melakukan komputasi yang berhubungan dengan apa namanya, bisa digunakan untuk statistikan dan numerik lainnya. Kemudian import statistik stat di sini. X sama dengan NP kali random Poisson 500, jadi dibalik ininya, karena masing-masing software beda susunan ininya, jadi kita lihat aja. Cek dulu apa yang di ini, kemudian lambda 1 sama submin X, jadi kita peroleh lambda 1 sama dengan 5. Ya, sama seperti tadi, kemudian sekarang N sama dengan len X, nah kalau tadi ada len dalam R seperti ini, kalau dalam Python itu cuma len aja ya, nama fungsinya len. N sama dengan 100, sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian lambda 2, lambda 2 adalah lambda yang saya seperti sama seperti ini ya. Kita akan menghitung yang ini. Oke. Okay. Jadi lambda 2 sama dengan 0,5 kali ini. Sama ya, 4 bagi n. Nah, cuma di sini bedanya karena sekali lagi karena Python harus mengambil library tidak spesifik seperti statistik, jadi harus ada tambahan NP. Jadi dari sini modul atau library NP ini NP sum, jadi jumlah dari X yang dikeluarkan di sini. Ya, NP sum X kuadrat plus 1, pangkat 0,5. Ya. Kalau dalam Python, pangkat itu bintangnya 2, bintang-bintang. Gitu ya. Bintang-bintang 0,5 dikurangi 1. Ya, nggak usah khawatir, dia tidak akan dipangkatkan minus setengah, karena preceding operator dalam Python, Python adalah ini. Pangkat dulu, terakhir, setelah itu perkalian, setelah itu baru ini. Ya. Jadi plus minus, jadi dia akan diakalkan sehingga lambda 2 hat akan diperoleh 4,8, juga mendekati ya. Kenapa kita katakan mendekati? Ya karena ini disimulasikan dari bilangan acak. Oke, yang ini random Poisson. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan sambil saya jelaskan silakan kalian bicara ya. Tidak usah nunggu ini. Tetapi kalau masih nunggu nanti kita luangkan waktu pada jam-jam terakhir nanti kita untuk membaca chat. Seakan kalian kalau bisa bertanya ya, kita diskusi. Nanti slide ini akan saya upload di OASA ya. Tambahan yang berupa ini memang saya bertambahkan tadi malam sampai ya pagi lah. Oke. Okay. Nah, contoh berikutnya adalah distribusi Q-kuadrat. Q-kuadrat, andai kata kita mendapatkan sampel dari distribusi Q-kuadrat dengan parameter V. Nah, kita tahu bahwa mu satu aksen sama dengan x sama dengan v, jadi q kuadrat dengan distribusi yaitu dengan derajat bebas v akan memiliki minnya sama dengan derajat bebas itu sendiri, jadi v. Dengan demikian kita bisa hitung bahwa v topi itu sama dengan x bar ya, jadi sama dengan ini mu satu aksen itu sama dengan sigma, saya ulangi, sigma xi per n atau sama dengan x bar. Nah, sekarang kita lakukan simulasi lagi, lakukan simulasi sampel acak berukuran 100 dari q kuadrat dengan parameter V2. Oke, okay, ingin saya tekankan bahwa saya tidak harus 100 ya angka. Kalau ada pertanyaan ini, kenapa harus berukuran 100? Tidak harus ya. Jadi berapapun boleh sebenarnya ya. Ini hanya kebetulan aja saya hanya buat 100. Jadi kalian boleh 1000, 500, 1 juta sekalipun silakan kalau mau. Atau hanya 50 bahkan ya, silakan 20 juga boleh. Ya, itu tidak ada spesifiknya, hanya untuk mengilustrasikan saja seberapa dekat nanti metode apa namanya kita bisa menggunakan sampel untuk membicarakan ini tadi ya, estimasi ini gimana ya gitu. Nah, jadi harapan kita pastinya angka v top ini akan dekat dengan 2 ya. Jadi ini adalah r chi sq, ini a random chi square ya, chi square seperti ini sebanyak 100 dengan v nya 2, derajat bebasnya 2. Nah, v hat yang saya buat ini adalah cuma min dari ini, jadi saya tinggal mencari nilai nilai tengah atau rata-rata dari x. Sehingga kita peroleh v hat itu sama dengan 2,0 sekian. Oke,
2, misalnya kalau kalian pernah 2, 2,1, misalnya 1,99 atau 1,98 itu masih reasonable, masih masuk akal. Karena dia, kenapa? Karena ada bilangannya acak tidak sama, kemudian ada pembulatan di situ, ya, ada pembulatan dan seterusnya. Jadi itu masalahnya, tidak akan sama persis selalu, ya. Asalkan nilainya tidak terlalu jauh, tiba-tiba di sini dapat 4 atau 5 atau 10, nah, itu yang baru tidak sama, ada yang salah di situ. Oke, okay, nah dengan Python juga sama, jadi selalu ada import NumPy, SNP, import statistik stat. Nah di sini sebenarnya nggak bisa kalian menggunakan NumPy, NP min juga bisa ya di sini NP seperti ini NP min itu bisa ya, mana aja boleh sebenarnya. Tapi saya sudah terlanjur menggunakan ini, jadi saya lagi import NumPy, jadi mengimport atau memanggil library NumPy, kemudian import statistik memanggil library statistik sebagai stat, di sini sebagai NP. X sama dengan NP random chi square 2 100. Jadi V-nya 2 100 sama. Kemudian V hat ini adalah nama variabel yang kesalahan, V hat sama dengan stat min, atau kalian boleh diganti di sini dengan NP titik min ya. Akan diperlihatkan seperti ini. Jadi 1, ini juga mendekati 2. Jadi 2 tidak terlalu jauh, asalkan tidak 0 ya. Jadi masih dekat dengan 2 gitu. Ada isu teknis yang mungkin kalian belum pelajari saat ini. Jadi ada isu, dalam komputer itu kalau karena bilangan real tidak bisa direpresentasikan dengan sempurna dalam komputer. Mungkin kalian dapat itu di analisis numerik juga ya. Jadi ada bilangan floating point, tapi dia tidak sempurna ya, tidak bisa mendekati bilangan real. Seperti halnya kita tidak menggunakan komputer ya dalam arah matematika biasa gitu ya. Jadi komputer dia terbatas. Jadi di sini 1,76 sekian yang mendekati 2. Nah ini bagaimana sekarang kasusnya kita ini lagi. Jadi yang berikutnya adalah distribusi eksponensial. Jadi XI distribusi eksponensial dengan parameter theta. Densitasnya seperti ini. Nah penting bagi kita untuk selalu mengecek densitas dari yang kita gunakan. Karena eksponensial itu ada dua representasi. Bisa seper theta kali E pangkat minus X per theta. Atau bisa jadi theta kali EXP minus X kali theta gitu. Nah kalau kalian nanti menggunakan software apapun itu, cek dulu representasi apa yang dia gunakan gitu ya, sehingga tidak tidak beda hasilnya ya. Apa namanya, itu pengalaman saya. Jadi kalau kalian ingat waktu PR stat mat 1 ada beberapa yang saya buat bonus karena saya salah menggunakan buku yang notasinya berbeda gitu, sehingga tidak bisa dikerjakan hanya gara-gara beda notasi karena artinya jadi beda gitu ya. Oke, okay. Nah sekarang kita ingin menduga misalnya peluang P theta sama dengan peluang X lebih besar dari 1. Ya. Jadi peluang X lebih besar dari 1 ini cukup mudah kita kerjakan dengan membalik 1 dikurangi P X lebih kecil 1. Ya kan? Nah yang itu sama dengan 1 minus, nah fungsi distribusi dari eksponensial adalah 1 minus E pangkat minus X per theta. Jadi 1 yang akan saling meniadakan tinggal ini. Masukkan 1 jadi E pangkat minus per theta. Nah kita tahu bahwa mu 1 theta, mu 1 aksen theta sama dengan mu sama dengan theta. Selanjutnya kalau kita gunakan metode momen kita akan peroleh ini ya. Jadi theta kita beri topi dia akan sama dengan x bar gitu maksudnya. Nah jika kita reparameterisasi model dengan p sama dengan p theta ya, dan ini akan menjadi apa, e pangkat minus per theta sama dengan e pangkat ini. Karena seperti yang tadi mu, E pangkat minus mu, maka kalau kita reparameterisasi lagi, kita ubah lagi bentuknya. Mu sama dengan mu P sama dengan 1 minus 1 per ln P. Ya, kalau kita samakan, maka X bar sama dengan mu P sama dengan minus 1 per ln P. Nah, di sini kita peroleh dengan metode momen, maka P topi sama dengan E pangkat minus 1 per X bar. Nah, di sini kita peroleh apa, P topi sama dengan P topi bintang. Sifat ini disebut dengan sifat invariance. Nanti kita belajar pada metode kemungkinan maksimum sifat invariance. Jadi tinggal kalian masukkan saja kalau E pangkat minus per theta, masukkan theta topinya di sini gitu ya, gampangnya theta topi di sini, theta topinya adalah X bar, maka dia menjadi P topi sama dengan E minus 1 per X bar. Jadi kalau sifat invarian dipenuhi. Oke. Okay.
Nah, ini saya akan coba lagi. Jadi, asumsikan sampel bilangan acak berukuran 100 dari distribusi eksponensial dengan parameter 2,5. Nah, di sini saya tulis kembali bahwa bentuk fungsi densitas peluang dari eksponensial pada R adalah ini. Ya. Jadi, X lambda. Oke, saya ingin membuat kacau R ini software ya, bukan R bilangan real ya. Jadi, R bilangan real notasinya agak sedikit beda R-nya ya. Jadi f x, alpha ini sama dengan alpha kali e pangkat minus alpha x. Oke, okay. Di sini untuk alpha positif. Jadi di sini saya ganti dengan biar kalian tidak bingung alpha, beta, gamma, apa aja apapun boleh ya. Nah oleh karena itu kita modifikasi. Nah yang kita perlukan ini adalah ini. Yang kita lakukan tadi adalah ini. Oke, okay, seper theta kali e pangkat minus x per theta. Nah, kalau kita lakukan ini, lambda kali e pangkat minus lambda x, kita modifikasi biar sama dengan yang ini, ya. Maka alpha sama dengan seper lambda, kan? Seper theta, sorry. Alpha sama dengan seper theta agar kode R-nya bisa dijalankan. Biar sesuai dengan ini yang dia R punya. Jadi, di sini akan kita buat x sama dengan R exp 100, 1 dibagi 2,5. Ya, 1 dibagi 2,5. 1 dibagi 2,5 sehingga P topi P hat itu adalah tinggal kita masukkan yang tadi E pangkat minus ini. Jadi E EXP minus 1 per min X. EXP 1 minus per minus sorry EXP atau E pangkat minus 1 per min X. Ya. Jadi pH-nya adalah 0,667095. Oke. Kemudian, nah Python itu menggunakan fungsi dens apa namanya peluang eksponensial yang berbentuk sama seperti yang kita gunakan ini yang dalam buku yang saya acu. Mana tadi? Ya, yang ini ya sama seperti ini. Jadi tidak masalah ya. Jadi kita gunakan langsung 2,5. Jadi import numpy snp kemudian x sama dengan np titik random titik eksponensial. Nah ini 2,5 langsung aja tidak usah dibagi lagi 100. Kemudian di Python tidak langsung exp ada seperti halnya r ya. Jadi diimport dulu namanya import math sma sma ya ma. Oke, okay. PH sama dengan P topi, maksudnya PH itu topi MA XP dari sama seperti tadi N1 minus NP min, ya ini minnya. Tadi kalau saya menggunakan stick berarti start min boleh ya. Start EMA titik EXP selalu ada titik ya. Dia mengambil objek ya. Jadi sementara ikuti saja seperti ini. Kalau kalian mau EXP minus 1 per NP min X, PH-nya adalah ini 0,667 sekian ya. Beda. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Ya, mendekat 0,66 jawabannya ya. Oke. Baik. Kalau kalian ada pertanyaan silakan langsung bicara aja ya biar tidak menunggu kalau memang tidak paham atau nanti saya lihat kolom chatnya seperti apa. Baik. Saya lanjutkan dengan contoh berikutnya. Jadi satu sampel acak berasal dari distribusi gamma dengan parameter gamma theta koma kappa berbentuk seperti ini. Nah ini yang saya katakan masalah pada waktu statement 1. Jadi ada satu tugas atau ya kayaknya tugas yang saya buat bonus karena gara ini beda representasi pada soal yang saya gunakan. Jadi akibatnya tidak bisa ditemukan kalau dikerjakan gitu ya. Oke. Okay. Jadi densitas gamma yang saya maksud adalah seperti ini bentuknya nanti theta pangkat kappa ya gamma kappa kali x pangkat kappa minus 1 e pangkat minus x per theta e pangkat minus x per theta. Theta disebut dengan parameter skala dan ini disebut dengan parameter bentuk. Oke. Okay. Nah, kita tahu bahwa minnya mu 1 aksen sama dengan ex sama dengan k kali theta. Dan mu 2 aksen itu sama dengan ex kuadrat ya part x sama ini sama dengan ini tadi ya ex kuadratnya adalah ini x-nya adalah kappa kali theta dikuadratkan kemudian kalau kita atur dia menjadi ini kappa kali ini harusnya kappa ya oke
ini harusnya kapa. Iya, ini harusnya kapa. Baik, ini harusnya kapa. Apa ya? Oke, saya mungkin ini aja biar nggak bisa saya annotate di sini. Iya. Jadi ini adalah harusnya apa ya? Oke. Nah, kalau kita selesaikan K kali theta sama dengan X bar, kemudian kappa kali 1 plus kappa kali theta kuadrat sama dengan ini, ya, momen kedua sampel. Kemudian kita memilih, jadi kita peroleh misalnya, nah di sini saya set kappa sama dengan X bar per theta topi yang di sini. Kita cari solusi untuk theta topi, jadi kalau kita selalu solusinya seper X bar kali n, ini solusinya n sigma x sama 1 sampai n x i kuadrat per n dikurangi x bar dikuadratkan, ya kalau kita atur lagi menjadi ini sigma x sama 1 sampai n x i dikurangi x bar dikuadratkan dibagi n kali x bar. Oke, kita atur lagi, kalikan n minus 1 per n minus 1, ya, agar ini, apa tujuan saya adalah agar ini menjadi varians dari sampel. Kemudian jadi x bar kali n minus 1, jadi tadi ada n minus 1 di bawahnya di sini, ya, di situ, sehingga kalau kita bagi dia menjadi ini, n dengan kappa ada x bar per theta topi, jadi theta topi seperti ini. Oke, sebagai contoh saya bangkitkan bilang acak 100 dari gamma 3,5 dengan parameter skala S sama dengan 5 dan A sama dengan 3. Oke. Okay. Nah, di sini R gamma 100 kali shape sama dengan 5, scale sama dengan 3. Jadi seperti ini, dibalik dalam R seperti ini, shape-nya dulu, scale-nya 3. Oke, okay. Length X itu banyaknya faktor X atau N-nya. Nah, theta hat kita hitung dulu, jadi untuk menghitung kappa kita perlu theta, jadi kita hitung theta nya ini dulu, jadi biar lebih gampang, jadi var ini variansnya n kurang 1 kali bagi n per x bar, jadi n kurang 1 kali var x dibagi n kali min x, jadi diperoleh theta hat seperti ini. Nah, kalau kita sudah peroleh theta hat, kita bisa langsung gunakan kappa hat, jadi min x dibagi theta hat, ini theta hat nya jadi kappa hat nya adalah 4,745. Jadi kalau kalian lihat nilai ini ya sama mendekati ini ya 3. Nilai ini mendekati 5. Gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, dengan Python juga sama caranya, NP random gamma. Nah, di sini dibalik, perhatikan di sini. Ini lagi di belakang ya. Shape 5 scale 3. Jadi shape 5 scale 3. Length x banyaknya sampel length x, kemudian theta hat kita hitung dulu sama seperti tadi, kemudian theta hat seperti ini, kemudian kappa hat adalah ini, sama saja seperti tadi ya, cuma bedanya di sini menggunakan np var untuk menghitung varian, np min untuk menghitung min. Oke, okay. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Permisi Pak, mohon izin saya mau bertanya. Yeah. Pak. Ya, yeah, silakan. Saya Wani Maulana Pak. Saya mau bertanya. Mungkin saya tadi agak ada bingung sedikit Pak, kan saya melihat apa hasil menggunakan dua, mungkin yang sebelumnya ini kan menggunakan Python dan menggunakan R ya Pak? Ya, ya. Mungkin yang R bisa dimundur sedikit lagi satu Pak. Yang ini? Ya. Okay. Yeah. Ini kan hasilnya berbeda Pak yang dikeluarkan. Yang di sini hasil pertamanya 3, sedangkan yang menggunakan Python ini 2. Apakah dengan hasil tersebut akan menimbulkan beda persepsi di dua? Enggak. Ini kamu lihat bukan 2 ini. Ini dibulatkan jadi 3. Dia pembulatan ya. Dibulatkan karena ya pembulatan tidak bisa karena gini, karena di komputer itu kan bilangan yang dibangkitkan itu
ada banyak kasus di situ. Jadi yang pertama bilangan acaknya berbeda. Yang dibangkitkan di Python dan di R ini beda karena pembangkit bilangan acaknya masing-masing pada software itu pasti berbeda ininya. Hasilnya berbeda. Kemudian di sini ada floating point. Jadi penjumlahan dan pengurangan dan seterusnya itu tidak akan sama. Jadi di sini bukan dua di sini. Jadi dia mendekati. Kalau kamu run lagi bisa jadi kamu dapat nanti bisa 3. Bisa jadi bisa dapat misalnya 3,1 atau di sini misalnya 2,9. Kamu run ini, kemudian ini juga sama. Bisa jadi tidak 5,8, bisa jadi 5, ini gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hasilnya tidak akan jauh berbeda sebenarnya pada dasarnya gitu ya. Kamu coba aja nanti kalau mau coba. Jadi di sini ada dua pilihan, kalian mau coba R boleh, kalau mau coba Python juga boleh. Silakan mana saja, hanya untuk, jadi ini tidak wajib. Saya hanya memberikan ini, hanya memberikan gambaran bahwa ini bisa dilakukan dan kalian mudah-mudahan lebih paham dengan adanya seperti ini gitu. Jadi buat komputasi. Yang dulu zaman saya tidak ada seperti ini gitu loh. Ya, oke. Okay. Nanti kita bisa ini lagi ya, kalau kamu ini bisa menjawab pertanyaanmu nggak kira-kira? Ya, bisa Pak. Oke, okay. Nanti kita coba ya. Nanti saya share, ya. Nanti saya bagikan slide-nya ini di WhatsApp, nanti kalian download lagi. Ya, download aja nanti. Ya, Pak. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti dicoba ya, gimana hasilnya. Oke, okay. Baik, itu untuk metode moment. Untuk metode moment, sekarang itu cukup untuk metode moment, beberapa. Jadi, poinnya begini. Jadi, yang pertama, kalian bisa menghitung ekspektasi pertama atau EX-nya. Kemudian kalian bisa menghitung EX kuadrat. Itu dulu ya. Kalau kalian bisa menghitung EX dan EX kuadrat, maka hasilnya itu EX disamakan dengan sigma XI per N, kemudian EX kuadrat disamakan dengan sigma XI kuadrat per N. Itu. Jadi kalian akan mendapatkan penduga momen dari situ. Nah, tentu saja lihat kasus Poisson tadi tidak mesti hanya dengan momen pertama gitu. Kenapa spesialnya? Kenapa? Karena Poisson memiliki varians juga sama dengan min ya. Dan karena kebetulan sama, jadi kita bisa hitung ex kuadrat dari situ. Jadi yang sama dengan lambda plus lambda kuadrat atau apapun parameternya gitu. Nah di situ cara jadi ada beberapa penduga momen jadinya dalam hal yang tidak unik sifatnya tidak satu gitu. Baik. Nah sekarang saya lanjutkan dengan metode kemungkinan maksimum ya. Jadi saya harap nanti mungkin 30 menit sebelum kuliah ini berakhir nanti kita ada tanya jawab ya, kalau memang ada ya nanti silakan kalian ini di chat atau nanti bicara langsung ya. Oke. Kalau kurang jelas, kalau misalnya pas saya menjelaskan kalian ini silakan seperti tadi ya boleh. Ya enggak salah bagi saya biar clear aja. Oke. Okay. Nah, metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimator adalah metode yang paling sering digunakan ya. Dan dalam statistika ataupun terapannya, jadi dalam kalau kalian nanti yang komputasi misalnya tertarik dalam belajar machine learning, artificial intelligence itu harus tahu juga likelihood itu digunakan untuk apa. Kalau kalian melakukan regresi, misalnya regresi logistik atau misalnya melakukan optimasi dalam parameter dan seterusnya, itu kita perlu memahami ini. Nah, suatu metode yang mengarah ke penduga yang memiliki sifat yang diinginkan, terutama untuk sampel besar. Sifat ini sebenarnya sifat asimptotik gitu. Jadi kalau kita buntu untuk sampel kecil, kok kita tidak tahu ya sifat-sifatnya seperti apa? Maka ini bisa kita hitung limitnya, ya. Limit n misalnya menuju tak berhingga, ini kemana dia distribusi ini gitu? Nah, itu kita bisa manfaatkan sifat ini sehingga kita bisa mempelajari lebih jauh, gitu ya. Nah, ide dari pendugaan ini adalah menggunakan suatu nilai dalam ruang parameter yang bersesuaian dengan kemungkinan terbesar atau largest likelihood untuk data amatan sebagai pendugaan dari suatu parameter yang tidak kita ketahui. Apa maksudnya? Nah, saya berikan contoh dulu. Jadi, kalau misalnya kita melakukan pelemparan mata uang yang tidak seimbang. Jadi, sebuah uang tidak seimbang dan diketahui bahwa proporsi rata-rata kemunculan muka adalah 1 di antara 3 nilai, misalnya peluangnya dari 1, 0,2, 0,3, atau 0,8. Nah, sekarang uang itu kita lemparkan sebanyak 2 kali, dan munculnya muka itu kita amati. Nah, secara matematis kita bisa lakukan ini
apa namanya, dan kita anggap X1 dan X2 karena melakukan selamanya dua kali, ya, selamanya dua kali, itu adalah kejadian yang merupakan atau berdistribusi Bernoulli, ya, dengan XE itu menyebar Bernoulli dengan parameter P atau binomial 1, P di situ, ya. Dengan uang parameter di sini, ini adalah parameternya P 0,2, 0,3, dan 0,8. Nah, kita tahu bahwa dengan pendugaan momen kita peroleh P topi sama dengan X bar, kan? Ya. Tidak akan menghasilkan hasil yang masuk akal atau cukup beralasan, karena kalau kita hitung X bar-nya sama dengan 0, 0 setengah atau 1. Hanya yang memukakan nilai-nilai yang mungkin, dan ini bukan nilai dalam teta gitu. Nilai tetanya harusnya di sini. Jadi kalau kalian hitung X bar-nya akan kalian peroleh adalah 0, 0 setengah, dan 1. Nah, sekarang fungsi densitas peluang bersama dari X1, X2 itu adalah ini, kan. PX1, ya, masing-masing Bernoulli, kita kalikan produk dari Bernoulli, FX1 Bernoulli, FX2 Bernoulli, jadi perkalian ini. Jadi menjadi P X1 plus X2 kali 1 minus P 2 minus X1 minus X2 untuk X1 sama dengan 0 atau 1. Nilai yang mungkin dari pasangan X1, X2, dan nilai P dapat kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, masing-masing ada P, ya, P 0,2, 0,3, 0,8. Kita lihat di sini, untuk masing-masing pasangan, kita catat kemungkinan yang paling tinggi. Misalnya ini, kemudian untuk yang 0,3 adalah ini, dan ini, untuk yang 0,8 adalah 0,64. 0,64, ya, sehingga percobaan menghasilkan pasangan X1 dan X2 0,0 berdasarkan tabel 1 adalah P 0,2 lebih besar dibandingkan 2P nilainya. Oke, di sini kita lihat peluangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan P yang lainnya, gitu maksudnya, ya. Jadi di sini dari pasangan, kalau kalian hitung nanti untuk P 0,2 0,0, jadi X1 sama dengan 0, X2 sama 0, menghasilkan peluang 0, 0,64. Dan untuk dengan cara yang sama untuk X1, X2, 0,1 atau X1, X2, 1,0, saya balik lagi ke sini, untuk ini, akan menghasilkan peluang ini, bersesuaian dengan peluang P sama dengan 0,3, 0,3 ini, ya, lihat P-nya 0,3 ini dia. Kemudian untuk 1,1, bersesuaian dengan peluang P 0,8, jadi yang paling tinggi adalah ini, 0,8. Oke, nah, dengan demikian kita bisa itu nilai pendugaan yang memaksimalkan likelihood atau kemungkinan untuk pasangan yang teramati. Untuk yang teramati adalah ini, P topi 0,2 jika X1, X2 0,0, P 0,3 jika X1, X2 0,1 dan 1,0, dan P 0,8 jika X1, X2 1,1, yang di sini, seperti yang saya sudah suara tadi seperti ini. Ini dan ini. Oke. Okay. Nah, itu adalah konsep dari likelihood. Jadi dengan demikian pendugaan yang memaksimalkan tadi, saya ulangi, adalah likelihood untuk pasangan teramati X1 X2 adalah X1 X2 adalah 0,2, 0,3 dan 0,8 adalah ini pasangan dari 0,0, 0,1, 1,0 dan 1,1. Nah, dari definisi ini kita bisa perjelas dengan seperti ini. Fungsi densitas peluang bersama N, rubah aca X1, X2 sampai XN yang dinilai pada X1 sampai X2 sampai XN, kecil, ya, katakanlah FX1 sampai XN, disebut dengan fungsi kemungkinan atau fungsi likelihood atau likelihood function. Untuk nilai tertentu X1 sampai 2, X2 sampai XN, fungsi kemungkinan dari teta yang kita nyatakan sebagai L teta adalah perkalian dari ini. Jadi L teta sama dengan FX1 kali FX2 dan seterusnya sampai FXN. Seperti ini. Ya, ini namanya fungsi likelihood. Jadi tinggal kita kalikan menjadi sebanyak N kalau dia sampelnya berukuran N. Kalau 2 ya hanya kali F1, FX2, 3 dan seterusnya sampai n, jadi seperti ini, persamaan 29. Nah,
untuk kumpulan data yang teramati, L-Theta memberikan kemungkinan bahwa himpunan tersebut terjadi sebagai fungsi dari Theta. Kemudian penugaannya ada mulai dugaan dari Theta untuk sumber data yang kita ini yang memberikan nilai yang paling mungkin terjadi ya, dengan atau likelihood atau kemungkinan yang paling tinggi seperti tadi ya. Nah, bisa jadi kemungkinan dari suatu amatan lebih tinggi pada saat Theta sama dengan Theta 1 dibandingkan pada saat Theta sama dengan Theta 2. Maka sangat masuk akal kalau kita memilih Theta 1 sebagai nilai pendugaan untuk Theta dibandingkan dengan Theta 2, karena nilai ininya lebih tinggi kan. Nilai nilai kemungkinan atau nilai likelihood-nya lebih tinggi gitu. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan fungsi likelihood. Jadi fungsi likelihood itu pada dasarnya saya lihat kembali adalah seperti ini. Perkalian dari FX1 sampai dengan FXN. Nah, kalau kita kalikan, kita punya likelihood kan. Jadi kalau L theta sama dengan FX1 sampai X2 sampai XN dengan theta anggota dari ruang parameter theta besar merupakan fungsi densitas peluang bersama dari X1 sampai XN. Kemudian untuk suatu himpunan amatan X1 sampai XN kita mempunyai nilai satu P topi, theta topi di dalam ruang sampel theta, sehingga menyebabkan L theta suatu nilai maksimum, maka itu disebut dengan theta topi atau theta hat, disebut dengan pendugaan kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimate. Dengan kata lain, theta topi adalah suatu nilai dari theta yang memenuhi fx1, x2 sampai xn theta topi sama dengan maksimum dari fx1 sampai xn theta. Jadi yang membuat maksimum dari ini fx1 dan seterusnya sampai xn dan koma theta. Yang theta yang memaksimumkan ini gitu. Jadi pada dasarnya fungsi likelihood adalah fungsi yang berhubungan dengan konsep menduga kemungkinan maksimum ini berhubungan dengan pengoptimisasian gitu pada dasarnya. Nah, cara lain untuk menuliskan ini adalah theta topi, beberapa buku ya menulis sebagai argmax L theta. Jadi theta, argumen yang memaksimumkan theta gitu ya. Argumen theta yang memaksimumkan L theta gitu ya. Jadi notasi argmax dibaca argument of the maxima, yang merupakan titik atau elemen dari fungsi kemungkinan. Ya, elemen dari ini adalah theta yang memaksimumkan L theta. Selain itu, nilai maksimum bisa jadi juga tidak diperoleh. Nanti bisa jadi tidak semuanya bisa kita peroleh dari fungsi likelihood ini, tidak bisa dengan ini. Ada beberapa kasus begitu ya. Nah, secara lain adalah karena ini bisa jadi tidak ada, tidak bisa dipenuhi, maksimum tidak ada, maka lebih aman sebenarnya menggunakan konsep batas atas terkecil atau supremum. Jadi theta topi adalah supremum theta anggota ruang parameter theta, L theta gitu. Jadi tiga notasi ini pada dasarnya membicarakan hal yang sama, cuma yang ini lebih jelas sebenarnya. Kenapa? Karena andai kata nilai maksimum itu tidak ada, maka kita bisa gunakan batas atas terkecil. Itu. Meskipun pada dasarnya kalau batas atas kalau nilai maksimum ada, maka sama dia batas atas terkecilnya juga bisa digunakan itu gitu ya. Oke, jadi theta topi sama dengan supremum theta anggota ruang parameter theta L theta. Oke, ini beberapa notasi yang digunakan, jadi maksudnya sama. Jika masing-masing himpunan amatan X1 sampai XN bersesuaian dengan satu nilai theta topi yang tunggal atau unik, maka kita bisa tuliskan theta topi sebagai L X1, X2 sampai XN, yang apabila kita terapkan pada sampel acak, maka theta topi sama dengan L X1, X2 sampai XN disebut sebagai, kita sebut sebagai penduga kemungkinan maksimum atau estimator yang disebut dengan MLE ini ya. Nah, pada kebanyakan kasus, L theta merupakan fungsi densitas peluang yang bersama dari suatu sampel acak, meskipun prinsip ini juga kita bisa terapkan pada kasus statistik terurut, himpunan statistik terurut ya, order statistik. Nanti kita lihat contohnya ini. Jadi sekali lagi di sini, ketika saya menggunakan huruf kecil,
itu menyatakan suatu amatan ketika saya huruf besar ini adalah variabelnya. Jadi realisasi dari x besar adalah x kecil. Oke, nah pada satu kasus jika theta adalah satu selang terbuka dan L theta memiliki turunan atau differentiable dan dia memiliki nilai maksimum pada theta, maka MLE itu adalah penyelesaian dari turunan. Jadi derivatif terhadap theta L theta gitu ya, sama dengan 0. Nah, jika salah satu atau lebih penyelesaian ini ada, maka harus diverifikasi mana yang menyebabkan maksimum. Jadi kalau misalnya ada beberapa solusi yang menyebabkan maksimum itu yang mana, itu yang dipilih. Kemudian sebarang nilai theta yang memaksimumkan L theta juga akan memaksimumkan log kemungkinan atau log likelihood, jadi ln theta. Sehingga amannya biasanya kita akan bekerja pada ln likelihood atau log likelihood. Log likelihood yang kita sebut dengan ln L theta. Nah, kenapa kita bekerja dengan ln theta? Jadi salah satu alasannya adalah ln itu adalah fungsi monoton, sehingga bekerja dengan L dan ln itu sama saja gitu. Jadi karena dia juga akan artinya hasilnya menghasilkan hasil yang lebih lebih mudah dikerjakan, tapi sama gitu ya. Nah, kita bisa lakukan ini di derivatif terhadap theta L theta sama dengan 0 atau melakukan terhadap ini. Nah, sekali lagi ini tidak akan selalu ada beberapa kasus ini tidak akan selalu bisa dilakukan dengan mencari log likelihood, kita turunkan hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nanti ada beberapa contoh. Nah, kemudian ketika kita bertanya apa justifikasi teoritisnya sehingga metode maksimum likelihood ini kita bisa gunakan. Nah, beberapa kondisi yang disebut dengan kondisi regularitas diperlukan. Misalnya, apabila misalnya theta 0 menyatakan parameter sesungguhnya untuk theta, maka syarat yang dipenuhi agar kondisi kondisi regularitas ini dipenuhi adalah seperti ini. Misalnya, fungsi distribusi kumulatifnya pertama adalah berbeda apabila theta tidak sama dengan theta topi. Theta aksen ya, bukan theta topi. Untuk theta yang tidak sama dengan theta aksen, maka akibatnya adalah fxi tidak sama dengan fxi theta aksen. Fungsi densitas peluang memiliki pendukung yang sama untuk semua. Jadi fx1 sampai fxn itu pendukungnya sama. Jadi pendukung itu atau support itu adalah semacam domain yang membuat fungsi densitas peluang itu bernilai positif. Ya, ingat ya, hubungannya dengan itu, fungsi densitas peluangnya bernilai positif. Titik theta 0 adalah titik interior pada theta. Gitu. Oke, ini secara teoritis, saya tidak akan terlalu banyak bahas ini, tapi ini perlu kita, ini sebagai dasar kenapa dia bisa kita gunakan. Nah, ini ada teorema yang mengatakan bahwa jika theta 0 adalah parameter sesungguhnya dari, dan ekspektasi terhadap theta 0, fxi per theta dibagi fxi per theta, koma theta 0 ada, maka asumsi regularitas mengatakan bahwa limit n kita beringga apa namanya p theta 0 jadi L likelihood dari theta 0 terhadap x dan L theta besar dari L theta itu sama dengan 1, itu semua theta sama dengan tidak sama dengan theta 0. Oke. Baik, ini poinnya adalah hanya mengatakan bahwa likelihood theta 0 itu lebih besar daripada likelihood ini. Peluang dari likelihood ini lebih besar ini adalah 1 atau pasti. Gitu, ya. Oke, saya akan berikan contoh. Di situ juga kalian baca materi. Jadi di situ ada suatu sampel acak berukuran n berasal dari distribusi Poisson dengan parameter lambda. Jadi xi berdistribusi Poisson dengan parameter lambda seperti ini. I sama dengan 1 sampai n, maka fungsi likelihood-nya adalah seperti ini. Jadi L lambda sama dengan perkalian dari 1 sampai n, fxi sama lambda, jadi fx1 sampai, dikalikan sampai dengan fxn, masing-masing ya diberikan e minus lambda kali lambda pangkat x1, kemudian x1 faktorial, dan seterusnya kali e pangkat minus lambda, lambda pangkat xn per xn faktorial. Nah, kalau kita atur lagi, ini akan menjadi e pangkat minus n kali lambda karena ada sebanyak n, e pangkat minus lambdanya, kemudian lambdanya ini kita bisa, jadi di sini hanya menggunakan sifat-sifat pangkat ya, bilangan berpangkat ya. Oke. Jadi lambda
lambdanya kita kumpulkan yang pangkat X1 sampai pangkat XN kita jumlahkan di atas pangkat jadi X1 plus dan seterusnya sampai XN kemudian di bawahnya perkalian dari ini. Nah kalau kita singkat menjadi ini ya E pangkat minus N lambda kali lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI kali perkalian produk produk dari I sama dengan 1 sampai N XI faktorial dengan N N itu jalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita ambil len sekarang. Jadi, len itu mempermudah karena dia fungsi monoton. Jadi, apa yang kita kerjakan akan sama saja. Kan? Gitu ya. Lagi kan, kita turunkan len L theta. Jadi, len dari ini, ya persamaan terakhir tadi. E pangkat minus N kali lambda. Lambda pangkat ini. Menerapkan len pada ini menjadi ini. Len dari E pangkat minus N lambda kali lambda ini, ya lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai XI dikurangi len produk dari I1 sama dengan N XI faktorial. Oke, pisahkan, ini juga dipisahkan, diuraikan seperti ini. Kemudian akan tersisa ini, minus N lambda plus gunakan sifat-sifat len kemudian atau logaritma. Sigma XI sampai N, I sama 1 sampai N, kali len lambda, kemudian minus len ini. Nah, di sini kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari turunannya, derivatif terhadap lambda. Jadi di sini, yang menjadi fokus adalah parameternya. Diturunkan terhadap parameter pada distribusi itu. Kalau satu parameter, tinggal diturunkan terhadap parameter tersebut. Jadi kalau pasang dengan parameter lambda berarti diturunkan terhadap lambda. Nah, kalau lebih dari satu parameter, misalnya 2, 3, atau 5 sekalipun, akan kita hitung turunan parsial terhadap masing-masing parameter, misalnya alpha, beta, gamma, delta, epsilon misalnya ya. Ada kata begitu, jadi turunkan masing-masing terhadap itu. Nah, kalau kita turunkan terhadap lambda berarti di sini 1 minus n plus ini jadi di sini xi-nya dianggap konstan ya. Selain lambda dia dianggap konstan. Jadi len lambda turunannya adalah 1 per lambda kali 1 ya berarti. Kemudian ini 0. Jadi seperti ini. Jadi turunan terhadap len lambda adalah minus n plus sigma i sama dengan 1 sampai xi per lambda. Sama dengan 0. Kemudian kalau kita selesaikan ini, ya cari solusinya untuk lambda topi. Lambda topi sama dengan seper ini, ya seper n kali sigma i sama dengan 1 xi atau ini sama dengan x bar ya, ini x bar atau rata-rata. Contoh. Oke, saya akan coba lagi. Caranya hampir sama dengan yang tadi karena tidak ada spesifik langsung ke mensimulasikan atau apa lagi sudah ada. Jadi kita tinggal gunakan L, jadi saya akan mensimulasikan sampel acak berukuran 100 dari Poisson dengan parameter 6. Jadi parameter 6, penduga kemungkinan maksimum, jadi ini adalah apa namanya Poisson dengan parameter 6, kemungkinan maksimum untuk lambda tadi adalah X bar. Jadi kode R-nya adalah X sama dengan R pois 100,6, jadi sebanyak 100 dengan parameter lambda 6. Lambda headnya adalah hanya min tadi, nilai tengah atau rata-rata tadi di sini. Jadi lambda headnya adalah 6,07. Jadi mendekati ya dengan nilai dari parameter ini, populasi. Ya ini sampelnya berukuran 100 gitu ya. Oke. Kemudian untuk Python sama. Import NPy as NP, kemudian X random, NP random, Poisson 6, 100. Jadi parameternya 6, 100 kita buat ini. Lambda hat sama dengan NP min. Min dari ini. Yang kita bangkitkan tadi. Lambda hatnya diperoleh 5,8. Jadi parameternya sama dengan 6. Oke. Tidak sama persis saya jadi mendekati ya. Jadi di sini karena ada faktor pembulatan. Kemudian contoh berikutnya adalah satu sampel acak berukuran N berasal dari distribusi eksponensial dengan parameter theta lebih besar 0. Seperti ini. Nah, di bentuknya kita menggunakan seperti yang tadi, yang pada contoh sebelumnya pada metode moment, seperti ini, super theta, E pangkat minus X1 per theta kalikan ini, super theta kali E pangkat minus Xn per theta. Jadi, super theta pangkat N, karena ada sebanyak N, kemudian E pangkat minus ini, X1 dan seterusnya sampai dengan Xn, dijumlahkan dibagi theta. Kemudian,
ini akan menjadi super delta pangkat Na pangkat minus ya sigma, karena dia menjadi penyuluhan sigma XI I sama 1 sampai N per theta. Oke. Kita kita cari ln like dari fungsi log kemungkinan itu atau log likelihood-nya. Kita lenkan ini. Ln dari per theta pangkat N A pangkat minus sigma XI per theta. Kemudian ini ln theta pangkat minus N plus ln A pangkat minus ini. Oke. Kemudian diperoleh ini minus N kali ln theta minus sigma I sama 1 sama N XI per theta. Seperti ini. Oke. Okay. Sehingga kita memperoleh persamaan. Nah, begitu kita samakan ln likelihood sama dengan ln, itu disebut dengan persamaan kemungkinan maksimal. Persamaan likelihood. Ya, likelihood. Oke. Okay. Samakan dengan 0. Kemudian selesaikan untuk theta. Ya, menyelesaikan kita perlu ini. Karena ini tidak masalah, tidak akan terjadi pembagian dengan 0 di sini ya, karena tetanya sudah positif. Jadi sesuai dengan definisi tetanya positif, jadi tidak usah khawatir, kita tidak usah takut saling membatalkan ini. Kemudian sigma XI sama dengan N kali teta selesaikan, jadi 2 ke kanan ya, hanya selesai aljabar sederhana, jadi akan menjadi N kali teta, sehingga teta adalah ini. X sama dengan I sama 1 sampai N XI per N. Jadi diperoleh theta topinya adalah ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan X bar. Oke. Okay. X bar yaitu rata-rata dari sampel. Oke. Okay. Saya tidak akan mengulang ini lagi karena caranya bersama hanya menghitung rata-rata dari ini ya. Kalian bisa menggunakan ERXP seperti contoh pada momen kita hitung lagi minnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, fungsi likelihood utamanya metode maksimum likelihood atau metode kemungkinan maksimum itu memiliki sifat yang disebut dengan sifat invariance. Artinya, jika theta topi adalah penduga kemungkinan maksimum atau MLE atau maksimum likelihood estimator dari theta, dan jika U theta adalah fungsi dari theta, maka U theta topi adalah MLE dari U theta. Jadi, poinnya di sini adalah ini. Jadi jika theta topi adalah penduga kemungkinan maksimum atau MLE dari theta, dan jika U theta, jadi U ini fungsi adalah fungsi dari theta, maka U theta topi adalah MLE dari U theta. Kita lihat lagi contoh yang 17 tadi, contoh yang sebelumnya. Kita misalnya juga tahu theta sama dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan E pangkat minus theta untuk X sama dengan 0 ya. Kemudian menurut teorema 2, MLE dari tau theta topi adalah E pangkat minus X bar. Jadi kalau kalian hitung nanti hitung dulu X, misalnya ada contoh, jadi tinggal E pangkat minus X bar gitu. Jadi ini adalah sifat invariance. Nah tadi kita sudah menjumpai sifat invariance pada metode momen juga. Jadi tidak hampir... Ya sama ya, sama sifatnya gitu. Cuma tadi dengan metode moment, sekarang dengan metode maksimum likelihood. Nah, jika lebih dari satu parameter seperti saya katakan tadi, kita tinggal mencari turunan parsial terhadap masing-masing parameter itu, ya, diterapkan pada fungsi log likelihood atau ln likelihoodnya gitu ya. Nah, satu hal yang perlu saya catat di sini, ketika saya mengatakan ln atau log dalam konteks aplikasi, statistika, dan komputer umumnya itu dianggap logaritma natural berbasis E gitu ya, untuk mempermudah. Jadi defaultnya dianggap seperti itu. Oke, jadi tidak ditentukan per basis karena poinnya tidak sama saja gitu ya. Basis bukan poin, tapi karena poinnya di sini adalah ln itu adalah fungsi monoton. Itu poinnya. Nah, jadi di sini dou j ln l theta itu disamakan theta 1 sampai theta 2 sampai theta k itu sama dengan 0. Kemudian kita akan peroleh estimasi dari theta 1, theta 2 sampai theta k topi ya, kalau estimasinya akan topi. Nah, jika theta topi adalah kumpulan dari atau vektor dari penduga kemungkinan maksimum dari theta topi ini ya, jadi masing-masing ini memiliki estimasi ini, theta 1 topi, theta 2 dan theta k topi, maka penduga kemungkinan maksimum dari tau 1 topi, tau 2 dan terusnya sampai tau r theta adalah ini, tau theta,
Data satu topi. Tahu satu topi, tahu dua topi, dan sebagainya, tapi tahu R topi. Yang kita tinggal masukkan di sini aja, tahu satu topi, theta, tahu R, theta, theta. Nah, inilah yang disebut dengan sifat invarian kedua. Jadi artinya begini, sifat invarian ini tidak hanya berlaku untuk satu vektor, satu parameter saja, tapi bisa berlaku untuk parameter yang lain, lebih dari satu gitu ya, untuk vektor gitu. Itu sifat dari penduga kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimator. Nah, saya berikan contoh sekarang yang berikutnya dengan dua parameter. Kalau tadi kita membicarakan dengan penduga kemungkinan maksimum untuk satu parameter. Nah, sekarang kita bicarakan dua. Jadi, satu sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Jadi, XI sama dengan mu sigma kuadrat. Kita hitung penduga kemungkinan maksimum untuk mu dan sigma kuadrat. Nah, di sini, saya melakukan reparameterisasi untuk mempermudah saja. Jadi, sigma kuadrat saya buat sama dengan theta. Ya, untuk permudah perhitungan. Jadi, apa tujuan saya? Jadi, biar tidak menurunkan derivatif terhadap theta sigma kuadrat yang cenderung membuat kita lebih bingung. Ini theta kuadrat atau theta... atau sigma kuadrat atau gimana yang diturunkan, apa sigma turunannya terhadap sigma kuadrat atau turunannya terhadap sigma gitu. Jadi kita ubah saja, kita reparameterisasi menjadi sigma saja, theta saja biar lebih mudah. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bentuk distribusi normal seperti ini. Jadi 1 per 2 pi sigma kuadrat harusnya di sini kan, jadi theta e pangkat ini 1 per 2 kali theta. Jadi x minus e xp minus x minus mu kuadrat per 2 kali theta. Oke, okay, thetanya sama, dia positif. Nah ini, oke, okay, mu-nya tidak berubah ya. Ini mungkin saya harus perbaiki nanti. Ini mu-nya tidak berubah. Mu-nya tetap jalan sepanjang bilangan real. Oke. Okay. Kemudian, ini fungsi likelihood-nya. Fx1 sampai xn dikalikan seperti ini, caranya sama. Caranya sama, 1 per 2 pi per theta, e pangkat minus x1 per minus mu, kuadrat per 2 theta kalikan ini, ya, 1 per 2 akar 2 pi theta kali ini. Kelompokkan yang sukunya sama, seperti ini, dia menjadi 1 per akar 2 pi pi theta pangkat n, dan ini kita bisa ubah menjadi, karena dia berpangkat di atasnya, bisa kita ubah menjadi e pangkat minus x1 minus mu kuadrat per 2 theta, dan seterusnya sampai AXN minus mu kuadrat per 2 theta. Jadi akan menjadi ini. Ya, sigma dari XI minus mu per kuadrat per 2 theta. Inginnya lebih mudah kita tulis seperti ini. Mungkinnya dua ke atas biar tidak terlalu banyak nulis ini. Jadi lebih gampang begini. Kemudian kita cari lognya. Kita log kemungkinan atau log likelihood-nya. Kita lenkan di sini. Len dari ini. Kemudian gunakan sifat-sifat len. Jadi len ini ditambah ini kan gitu ya, karena len xp dia akan hanya ada ini aja, saling meniadakan jadi tinggal ini. Jadi minus n per 2, len 2 pi theta, minus ya sigma i sama dengan 1 sampai n, xi minus mu kuadrat per 2 theta. Kemudian kita jabarkan lagi, minus n per 2, len 2 pi, minus n per 2, len theta, minus ini. Oke, okay. Nah. Sekarang ini karena ada dua parameter, maka kita turunkan terhadap secara parsial terhadap masing-masing parameter mu dan theta. Jadi kita turunkan terhadap mu seperti ini, 2 kali jadinya 2 kali ini kan pastinya 0, ininya 0. Jadi tinggal ini turunkan yang ada mu-nya adalah ini. Jadi 2 kali sigma xi minus mu per 2 theta sama dengan 0. Kemudian terhadap theta, ininya pasti 0 konstan ya, ini ada theta ada di sini dan ada di sini. Jadi minus n per 2 theta plus ya sigma xi minus mu kuadrat per ini turunan dari ini. Jadi yang lain selain, ingat ya, turunan parsial, kalau selain variabel yang kita turunkan secara parsial, yang lainnya dianggap konstan. Oke, sama dengan 0. Kita peroleh solusi mu x bar, mu sama dengan ini sigma i sama 1 sampai n xi per n sama dengan x bar, kemudian theta topi sama dengan ini. Sigma i sama dengan 1 sampai n xi minus x bar per n. Nah, ini sekali lagi bukan bentuk varian sampel yang kita kenal karena pembaginya tidak n minus 1 ya. Memang ini juga varian sampel tapi ini hasilnya tidak bias namanya nanti ya. Nah, kita bisa ubah lagi, kalikan n minus 1 per n minus 1, n minus 1 per n minus 1. Jadi ini juga kita tidak perlu khawatir karena ukuran sampelnya pasti lebih besar dari
dua ya, karena untuk menghitung varian tidak mungkin hanya menggunakan satu sampel, jadi n-nya pasti lebih besar atau sama dengan dua gitu ya. Karena n lebih besar atau sama dengan dua, maka tidak akan terjadi pembagian dengan nol. Jadi kita kalikan n minus satu per n minus satu. Jadi karena di sini ada n minus satu, dia akan bisa menjadi varian sampel seperti yang kita kenal, s kuadrat sama dengan ini, tapi pembaginya n minus satu, sehingga sisanya adalah ini, n minus satu per n kali s kuadrat. Oke. Okay. Nah, saya di sini membangkitkan bilangan acak normal dengan min 2 dan varians 5. Nah, R memerlukan simpangan baku sebagai argumen dalam membangkitkan bilangan acak yang di sini. Jadi, kalau dalam R, dia di sini bukan argumennya varians, tapi simpangan baku atau standard deviation atau deviasi standar gitu ya. Jadi, sebanyak 100 saya bangkitkan, minnya tetap 2, tapi di sini adalah SQRT akar dari 5. Atau kalian bisa tulis ini 5 pangkat tanda-tanda topi 0,5 gitu ya dalam coding R-nya. Nah, mu hat adalah minnya saja. Mu hat adalah minnya. Jadi mu hat adalah min dari yang kita bangkitkan tadi adalah sama ini. Jadi 1,782 mendekati parameternya mu-nya 2. Kemudian kita bangkitkan lagi bukan enggak bangkitkan, tapi untuk yang sigma hat ini kita menggunakan ini ya, untuk mempermudah biar kalian tidak membuat ini. Kalau ini dijabarkan lebih mudah menghitung dengan cara begini. Ya, jadi n itu length dari x, akan menghitung banyaknya sampel dari x atau ini. Kemudian sigma 2 hat itu sama dengan n minus 1 kali var x, seperti ini ya, n minus 1 kali var x dibagi n. Sigma hat sama dengan 5,03, jadi mendekati ini. Oke. Okay. Nah, sekali lagi kalau kalian coba hasilnya pasti beda, tidak mungkin sama persis dengan apa yang saya ini, kecuali saya meset seed dari bilangan acak yang saya gunakan akan sama dengan yang ini, dan ada memang di komputer saya, tapi kalau kalian akan coba akan pasti beda. Oke. Okay. Nah, dengan Python juga sama, import nama SNP, kemudian x sama dengan NP random normal. Okay, beda dengan di sini ini. 2 NPSQRT ini akar dari 5 NPS akar. Jadi Python tidak langsung menghitung ini ya, karena dia tidak spesifik ke statistik atau matematika secara ini, jadi dia umum, jadi hanya fungsi umum, tapi di sini kita menggunakan dari NP, dari NumPy ini, numeric Python sebenarnya, kependekan dari NumPy ya, 100. Kemudian mu hat sama dengan NP min X, jadi mu hat sama dengan 1,99 ini yang mendekati 2. Kemudian kita hitung yang berikutnya, sigma topinya tadi, jadi N sama len X, L-A-N, bukan, jangan dihilangkan ini ya, len itu length ya, yang X, jadi untuk banyaknya sampel, jadi secara ini dia akan nilainya 100 harusnya, ya, kalau tidak ini. Sigma SQR hat, ini adalah nama yang saya berikan untuk menghitung ini. Sigma kuadrat topi ini ya, yang ini. N minus 1 kali var, N kali 1 kali NP var, ini untuk menghitung varian dari X dibagi N. N-nya tadi sudah ini. Jadi 4,35 dan sekian, ini mendekati 5 juga. Ya, mendekati variansnya ya, 4 koma ini. Oke, seperti itu contoh dari perhitungan menggunakan Python pada distribusi normal. Ya. Nah, oke. Baik, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum. Oke, okay. Ada yang jawab belum. Oke, okay, baik. Ya, jadi gini. Jadi kalian nggak perlu paham hari ini, tapi nanti ada waktu untuk membaca lagi. Ya. Mungkin di depan kita, kalau kalian ada pertanyaan, nanti silahkan ini. Atau selama di grup WA, nanti kalian boleh posting. Atau nanti forum di EWASA ya. Tapi pengalaman selama ini kalian nggak pernah bertanya. Jadi, ya ada yang bertanya 1-2 gitu ya. Saya harap sih lebih banyak itu. Kalau bisa menyanggah, Pak, ini salah, Pak. Ini kalau bisa diperbaiki. Ya. Oke, saya senang mendengar jawaban seperti itu atau pertanyaan seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Baik. Nah, ini contoh dari distribusi gamma yang mengilustrasikan bahwa solusi analitik. Nah, kalau yang tadi yang kita lakukan ini misalnya pada normal seperti ini, kita memperoleh solusi analitik bentuknya bisa kita peroleh dengan menyelesaikan. Jadi orang-orang di atas kertas ya dapat solusinya. Tetapi di sini kita memerlukan nanti solusi numerik gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi yang gamma pada menggunakan metode moment itu tidak bisa ya.
Metode momen itu bisa mendapatkan ini ya, teta topi dan kapa topi. Kalau di sini kita akan lihat kasusnya. Jadi fungsi likelihood-nya, kalau dia gamma berukuran dari berukuran n, jadi seperti ini, super teta pangkat n kapa kali gamma kapa pangkat n. Jadi semuanya kalikan sebanyak n itu ya. Jadi produk dari i sama dengan 1 sampai n xi pangkat kapa minus 1 e pangkat minus sigma xi per teta. Oke. Okay? Nah, ini adalah fungsi likelihood-nya. Oke. Okay. Fungsi log kemungkinannya dapat kita nyatakan sebagai ini. Jadi kita lenkan ini, len ini semua dilenkan satu-satu ini persamaan di ruas kanan ini. Nah, dia akan menjadi minus n kappa kali len theta minus n kali len gamma kappa plus kappa. Nah, di sini harus ini harusnya kappa ya. Oke, okay, ini salah ketik lagi. Oke. Okay. Kappa minus 1 len i sama dengan 1 sampai n xi minus sigma i sama dengan 1 sampai n xi per theta. Nah, kalau kita turunkan, oke, okay, saya annotate ini biar ingat. Highlight. Oke. Ya, kemudian kita turunkan terhadap theta dan kappa. Jadi ini terhadap theta minus n kali kappa per theta plus ini. Ini tidak ada thetanya, tidak ada thetanya. Ini hanya ada thetanya, sehingga menjadi ya. Ingat ini konstan, ada hubungannya. X-nya biarin aja segitu. Jadi turunan terhadap seper theta jadinya. Jadi minus, jadi seper theta kuadrat karena minus minus jadi plus jadi ini ya. Kemudian terhadap kappa. Minus n kali len theta minus n kali, nah karena di sini ada fungsi gamma, len dari fungsi gamma, jadi turunan dari len sesuatu adalah seper dari sesuatu itu kalikan turunan dari sesuatu ya. Nah di sini minus n kali len fungsi gamma k itu turunannya adalah gamma k kali derivatif dari fungsi gamma gitu ya. Yang ini disebut dengan fungsi di gamma biasanya ya, fungsi di gamma yang berbentuk turunan seperti ini. Jadi ln sigma i sama 1 sama n xi seperti ini. Oke. Okay. Ya di sini kappanya masih ada ya, ini bukan k ya, jadi kappa. Kemudian sekarang misalkan x tilde x karena cacing ini menyatakan sigma i sama ini ada xi ya, kurang xi di sini, maaf ini saya lupa juga. Harus di annotate. Ya. Yeah. Oke. Okay. Adalah nilai tengah atau mean geometric dari sampel dan C K ini adalah yang disebut dengan fungsi gamma atau fungsi C. Ya, yeah, fungsi di gamma ya. Yeah. Gamma aksen kappa dibagi gamma kappa adalah fungsi C. Ini dibaca psi ya, seperti lambang-lambang apa huruf Yunani yang dibaca psi, seperti trisula ya atau lambang dalam psikologi psi gitu ya. Oke, okay. Ini adalah turunannya. Teta topi adalah x bar per kappa dan len dari kappa topi adalah minus psi kappa ini len x bar per x tanda ini sama dengan 0. Nah, ini sini tidak dapat dirasakan secara analitik. Oleh karena itu perlu prosedur numerik di sini. Ya, kita bisa lakukan dengan menggunakan kalau dalam R itu bisa menggunakan library atau pusaka fit this R, kemudian atau fungsi maximum likelihood pada maxlik pada pusaka maxlik. Nah, saya berikan contoh di sini. Oke, saya tidak mengharapkan kalian paham dulu ini, tapi kalian nanti bisa coba ya. Nah, di sini kita akan membagikan bilangan acak dari distribusi gamma dengan parameter bentuk di kappa sama 5 dan theta sama 2. Jadi, di sini shape-nya sama dengan 5, scale-nya sama dengan 2. Ya. Di sini saya tidak tampilkan, silakan lihat output-nya pada modul ya. Kalau kalian coba ini, hasilnya sekali lagi tidak akan sama dengan yang saya tulis di modul. Pasti berbeda ya, tapi di sininya akan mendekati. Nah,
kalau kita menggunakan fungsi fit this R, ya, dia akan melakukan estimasi terhadap fungsi gamma distribusi ini yang kita anggap menyebar gamma tadi atau berdistribusi gamma tadi. Jadi perintahnya fit this R distribution gitu maksudnya. X adalah data yang saya bandingkan ini dan gamma. Nah, dia akan menghasilkan estimasi shape dan rate. Nah, shape-nya sendiri adalah 5,4 sama persis seperti ini yang secara teoritis yang kita ingin lakukan, dan tetanya adalah 2 harusnya. Kenapa? Nah, di sini dia menggunakan rate itu adalah didefinisikan sebagai 1 per skala atau skala sama dengan 1 per rate gitu. Dalam distribusi gamma. Jadi kita harus bagi lagi ini 1 dibagi 0,5588101021, jadi sama dengan 1,789516 atau mendekati 2 seperti ini. Oke. Okay. Setelah itu kita sudah mendapatkan estimasi. Jadi ini adalah skalanya, ini adalah bentuknya atau shape-nya. Nah, cara lain adalah menggunakan fungsi maxlib, tapi di sini kita membuat suatu fungsi lagi, library maxlib log likelihood gamma, ini maksudnya function parameter. Jadi fungsi parameter kappa itu adalah parameter pertama, theta adalah parameter kedua, param 2 gitu ya. Kemudian sum d gamma itu densitas gamma, x shape sama dengan kappa, ini scale sama dengan theta, log sama dengan true. Jadi ini adalah log likelihood definisinya. Jadi yang ini maksudnya apa ini ya? Kita berusaha membuat ini untuk log likelihood. Nah, ini definisi dari ini ya. Oke. Okay. Densitas gamma. Oh, enggak usah. Sorry, yang metode yang lain, yang ini yang black, sorry. Saya menjelaskan ini. Densitas dari gamma. Jadi kita perlu hanya d gamma, d eksponensial, d normal dan seterusnya. Nah, nanti untuk masalah ini kalau kalian interest, saya akan ini ya. Saya akan, kita bisa apa namanya, chatting atau apa nanti untuk di WhatsApp kalau mau tanya ini, atau ada panduan lain yang kalau kalian perlu boleh saya sharing nanti. Oke, okay, d gamma. Jadi poinnya adalah di sini d gamma, densitas gamma. Densitas gamma x dan seterusnya, ini argumen dari ini. Jadi MLI gamma adalah maksimum likelihood dari log likelihood. Log likelihood-nya dinyatakanlah ini. Start C sama dengan kappa 1, theta sama dengan 1. Jadi di sini kita membutuhkan starting value atau nilai start awal, kappa 1 dan theta 1. Pilih nilai yang kira-kira ini ya. Kalian bisa menggunakan berdasarkan hasil dari metode moment misalnya. Theta kappa topi sama dengan theta topi berapa gitu ya. Sehingga MLI gamma, kita peroleh, dia akan melakukan iterasi menggunakan algoritma Newton-Raphson. Dalam 7 iterasi, dia akan menemukan estimasi seperti ini. Sama seperti yang kita lakukan tadi. Ya. Seperti ini tadi yang sebelumnya, yang menggunakan ini. Cuma ini sini sedikit manual karena dia harus dibagi rate-nya. Nah, di sini juga 1,789, di sini 1,789516. Ya, agak sedikit beda kelihatannya, tapi sebenarnya pada dasarnya sama. Oke. Okay. Ini adalah cara ketiga, paling sederhana. Itu yang tadi paling sederhana menggunakan distribusi gamma tadi. Ini cara yang ketiga. Ini adalah menggunakan turunan pertama dan turunan terhadap kappa dan turunan terhadap kappa dan turunan terhadap theta di sini ya. Ini dimasukkan dan ini dimasukkan gitu ya. Learn dari prod ini ya. Jadi kappa parameter pertama, theta parameter kedua, n itu length dari x, LL gradient, jadi nilai gradient numerik 2. Jadi akan menjadi satu vektor yang isinya L ini, L1, L2 ini akan ada isinya di grad values ini. L1-nya adalah ini, turunan pertama terhadap ini. Saya ulangi, terhadap ini, terhadap theta. Saya kembali tadi yang bicara terhadap theta, yang kedua terhadap kappa. Parameter kedua kappa, min n log theta. Jadi di sini saya balik-balik ya, yang di sini tadi. Nah, di sini ada fungsi n di gamma. Di gamma itu adalah fungsi di gamma yang saya katakan tadi. Jadi seperti lambang C tadi. Bedakan dengan D gamma. D gamma itu densitas gamma ya, beda ya. D gamma apa? Log ini prod x return grad value. Silakan baca script lengkapnya di situ. Kemudian tinggal kita eksekusi, dia akan menghasilkan hasil yang sama juga ya untuk yang distribusi gamma.
Okay. Nah, seperti hanya pada metode numerik, di sini akan rentan dengan nilai awal, ya, nilai awal parameter yang berupa kappa dan theta, misalnya dalam hal ini starting value-nya maksudnya ya, bisa jadi tidak konvergen, ya. Makanya nilai itu dipilih yang kira-kira mendekati. Memang trial dan error, kalau tidak mau, bukan berarti dia tidak mau jalan, bisa jadi karena nilai awalnya yang tidak tepat. Nah, ini kalau kita perbandingkan dengan metode moment, kita peroleh dengan metode moment tetanya adalah ini, kappanya adalah ini. 4,9 jadi mendekati. Jadi kita lihat di sini masih mendekati ya 1,8 di sini 1,78, 1, hampir 1,8 juga ini 5, sekian. Pada contoh sebelumnya ini juga 5,4. Jadi memang tidak akan eksak karena dia sifatnya apa namanya? Sifat numerik gitu ya. Jadi ada masalah floating point di situ. Oke, seperti ini aja hampir mirip, tidak terlalu banyak perubahan. Yang membuat beda adalah nanti apakah dia bersifat bias atau tak bias, itu yang menjadi masalah gitu ya. Yang nanti kita pelajari pada materi berikutnya. Nah, ini adalah kode dalam Python. Jadi np random gamma 25 ini sama dengan tadi ya. Import scipy start sst. Nah, di sini dia sudah mempunyai fungsi gamma fit namanya. Jadi panggil dari st ini. ST titik gamma titik fit x. Nah, di sebelah kiri adalah kita ingin apa? Fit shape, fit log, fit scale. Fit itu untuk fitting ya, estimasi untuk skala, bentuk, lokasi dan skala. Karena distribusi gamma secara lengkap itu dalam software di ada tiga. R pun sebenarnya begini, shape, lokasi dan skala gitu. Atau di sana disebut dengan rate. Ada sedikit perbedaan. Tapi kalau kita coba fit shape 2, kemudian fit scale 3, ini nanti harus diubah lagi menjadi ini ya, karena ada sedikit perbedaan. Oke. Okay. Dengan ya yang seperti ini nanti ada justifikasi lagi. Kurang lebih begitu, ya. Nah, kalau kita bandingkan tadi, kita peroleh KMLI, kalau kita MLI saya namakan mendekat kemudian masih 5,48 dan theta MLI adalah ini. Kalau metode moment 4,9 dan ini. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya, hampir mendekati, ini mendekati, bisa kata mendekati dua, ini juga mendekati ini. Ingat sekali lagi ini adalah simulasi. Nah, pada praktiknya kita bisa menggunakan data real, ya, oke. Okay. Jadi ini adalah simulasi. Jadi tujuan simulasi kita memahami lebih lanjut tentang populasi hanya dengan oh ternyata begini ininya metode MLI seperti ini. Metode apa namanya maksimum likelihood atau kemungkinan maksimum seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini ada contoh berikutnya yang juga akan menggunakan komputasi secara numerik. Jadi the variable theta koma beta berbentuk seperti ini. Ya, beta per theta kali x per theta pangkat ini. Kalian bentuk ulur fungsi likelihood-nya, kalikan yang sama dikumpulkan atau dikelompokkan menjadi satu, ya ini sama beta per theta x satu per ini, ya kita bisa bentuk menjadi seperti ini, beta per theta kali sigma i sama produk ya bukan sigma i sama satu sampai n, produk dari i sama satu sampai n xi per theta akan beta minus satu kali e pangkat ini. Oke, okay. Nah sepertinya kelihatannya gampang gitu, tapi kalau kita lengkan dia akan menjadi seperti ini. Ya, saya rasa tidak terlalu ini ya, memang cukup agak ini aja, bentuknya agak banyak pangkat dan ini. Ln beta per theta, kemudian ln dari produk ini, ya, xi per theta pangkat beta minus 1 plus ln ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, dia akan menjadi n kali ln beta per theta. Terusnya ya, ini langkah-langkah ini, plus beta minus 1 kali sigma i sama 1 sampai n dan xi per theta dikurangi minus sigma i sama 1 sampai n xi per theta pangkat beta. Nah, kalau kita turunkan, dia akan menjadi seperti ini. Dan kemudian terhadap beta, jadi seperti ini. Nah, kalau kita turunkan begini, kita kalau melihat bentuk ini sepertinya sulit ya akan mendapatkan solusi dalam betanya berapa karena
kalau kita lanjutkan, kita akan progres seperti ini, ya. 64 dan 65, bersama 64 dan 65. Sehingga minus N kali beta per theta dan ini, jadi kalau kita samakan dengan 0, ini. Nah, ini kita tidak memerlukan solusi analitik, jadi theta sama dengan sigma XI per berapa, gitu, karena dia masih mengandung beta. Beta juga sama, masih mengandung theta. Jadi, seperti ini. Ya. G beta kira tutup sama dengan sigma XI pangkat beta topi kali lan XI per sigma XI pangkat beta minus per beta t minus sigma I sama 1 sampai N lan XI dibagi N sama dengan 0. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan secara analitik, oleh karena itu kita bisa lakukan secara numerik. Oke. Nah, secara numerik, misalkan saya berikan contoh untuk theta sama dengan 2 dan beta sama dengan 5. Nah, R itu sudah mempunyai fungsi seperti yang tadi, fit this R distribution, fit distribution X. Kalau kita tahu dia available, maka kita bisa gunakan gitu. Nah, jadi di sini saya mensimulasikan available sebesar 100 dengan shift sama dengan 2 dan scale sama dengan 5. Jadi ini memanggil library namanya MAS, Modern Applied Statistics. Kemudian fit this R, available akan menghasilkan shift sama dengan 2,01445 dan scale sama dengan 5,24 ini sekian ya. Ini jadi mendekati hasil yang dari aslinya dari per populasi. Ini fungsi-fungsi yang mirip dengan yang tadi, cuma bedanya di sini adalah theta sebagai parameter pertama, beta sebagai parameter kedua, sum deviable, dan di sini ada deviable x shape beta sama dengan beta, scale sama dengan theta, log sama dengan true, dan seterusnya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, menggunakan fungsi max leak, log leak sama dengan rly start sama dengan ini dan ini. Hasilnya juga sama seperti ini. Oke. Okay. Iya, masih ada dikit lagi. Apakah ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Okay. Belum ada pertanyaan karena oke. Okay. Baik. Ya, saya lanjut lagi satu kasus. Jadi di sini bagaimana kalau dia contoh berikutnya adalah X1 sampai XN itu sampel IID dari distribusi seragam atau uniform 0, theta. Nah, di sini X-nya jalan dari 0 sampai theta. Ya, 0 lebih X and 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari theta. Parameter yang tidak diketahui, ya, thetanya tidak diketahui. Nah, di sini ruang sampel X adalah 0 sampai theta ya. X-nya terdefinisi antara 0 sampai theta. Jadi seperti uniform yang layaknya sudah kita pahami. Dan theta besar adalah R plus atau real yang positif. Karena theta berada dalam pendukung supportnya. Jadi thetanya ikut di sini. Nah, ini jadi masalah. Penggunaan turunan tidak akan bantu. Kalau kalian hitung L theta sama dengan theta pangkat minus N ya. Jadi Fx-nya di sini kan per theta ya. Fx sama dengan 1 per theta. Kalau dibentuk lagi ini theta pangkat minus N. Kalau kalian turunkan tidak akan dapat apa-apa karena theta pangkat N, pangkat minus N kalian turunkan, selesaikan terhadap theta, dia hasilnya 0. Nah, tapi di sini kita bisa akali bahwa ada trik begini. Jadi theta pangkat minus N, ya, kan thetanya terletak antara 0 sampai X, sorry, 0 lebih kecil X lebih kecil N. Nah, X sendiri, kalau dalam statistik terurut, itu adalah X1 pasti lebih kecil daripada Xn, kan? Sehingga
Kalau kita kita atur lagi di sini, sebenarnya kita bisa tulis 0 lebih kecil x1 sampai n seperti ini. Ini yang terurut ya, x, dan seterusnya sampai xnn. Nah, jadi terdapat dua indikator, jadi 0 lebih kecil xnn, lebih kecil theta. Jadi xnn akan selalu lebih kecil dari theta, yang maksimum akan selalu lebih kecil dari theta. Dengan analogi yang sama, 0 lebih kecil dari x1, lebih kecil dari xn, pasti lebih kecil dari xn. Jadi daerahnya kita pecah menjadi 2. Nah, dengan i adalah fungsi indikator. Ya, ini adalah fungsi indikator. Fungsi L theta ini adalah fungsi turun dari theta. Fungsi turun itu adalah fungsi yang, jadi di kalian lihat nanti lampiran, ada lampiran, ada fungsi naik dan fungsi turun. Itu penting sekali karena itu selalu akan kita bahas. Fungsi turun adalah fungsi yang apabila untuk xi lebih kecil dari xj, ya, nilai fungsi itu semakin mengecil. Ya, di sini dia akan, karena dia semakin mengecil, otomatis x-nya yang di sebelah kiri harusnya akan lebih besar daripada x yang lebih banyak nilai fungsinya gitu ya. Nah, di sini karena dia fungsi turun, maka nilai maksimum akan diperoleh pada saat theta sama dengan x maksimum gitu. Jadi secara logika begini. Jadi kalau theta seper theta pangkat n ini akan maksimum kapan? Akan maksimum pada saat thetanya kecil kan? Jadi kalau thetanya kecil apalagi mendekati 0 itu akan semakin besar kan? Karena apa namanya, karena tetanya terletak antara 0 lebih kecil x lebih kecil ini gitu. Nah, kalau tetanya semakin kecil, yang teta yang kecil ini membuat ini menjadi maksimum, berarti teta yang kecil itu, meski jadi kalau kita lihatlah kembali di sini, teta yang kecil di sini ya, teta yang kecil di sini akan selalu lebih besar daripada x yang di sini kan. Jadi di sini, jadi sekali lagi, x yang kecil di sini akan selalu lebih besar daripada x yang di sini. Sehingga kita peroleh theta topi adalah x yang maksimum dari sasis terurut tadi. Oke, jadi sekali lagi, fungsi likelihood dengan melenkan sekalipun tidak bermanfaat di sini, tidak bisa kita peroleh. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan definisi bagaimana fungsi itu akan maksimum. Nah, ini contohnya, kalau kita hitung likelihood-nya, ya, L theta sama dengan theta pangkat minus n. Jadi kalau n-nya sama dengan teta, untuk teta sama dengan 1, 2, 10, dan 20 saya lihat ya. Saya buat jadi tetanya sama dengan 1, teta sama dengan 2, teta sama dengan 10, dan 20. Untuk n sama dengan 1 sampai 20. Jadi n-nya kita variasikan, saya variasikan sampai ya, seperti ini. Ini namanya fungsi turun. Semakin lama, semakin besar tetanya, ininya fungsi likelihood-nya semakin turun. Jadi teta dan ln teta gitu ya. Jadi semakin besar tetanya dia akan menjadi turun. Seperti ini turun, seperti ini, dan seterusnya. Kecuali itu saja ini ya. Kalau dia tetanya satu, dia tidak menjadi fungsi konstan kan gitu ya. Jadi di sini kalau fungsi yang lain dia akan selalu begini, turun, turun, turun mendekati ini. Jadi semakin lama ini namanya fungsi turun. Jadi nilai maksimum terjadi pada saat teta kecil. Jadi kalau tetanya satu, atau abaikan dulu satu, mungkin dua ya, dua, 10, 20 ini. Jadi semakin kecil teta, ini nilainya, ini kan fungsi pusat, ini likelihood yang sebelah ini ya. Mungkin saya akan ini aja ini. Ya, jadi yang di sebelah kanan, yang sebelah sumbu y ini adalah L theta, yang ini adalah theta gitu. Jadi dia maksimum pada saat tetanya kecil. Jadi tetanya di sini, teta kecil dia maksimum. Kalau teta besar dia sudah ini ya, semakin besar dia semakin kecil dia ini. Jadi teta kecilnya akan selalu berhubungan dengan tadi. Kalau teta kecil berarti dia akan selalu lebih besar dari xnn atau x yang maksimum dari statistik terurut ya. Jadi seperti ini. Ini yang selalu dia sekecil apapun theta dia akan selalu nilainya lebih besar dari x maksimum. Oke. Okay? Nah, berikutnya juga sama untuk eksponensial dengan dua parameter 1 dan eta seperti ini. Kalau kita hitung dengan cara yang tadi, tidak dapat dicari dengan menurunkan ya, kita harus menulis fungsi kemungkinan seperti ini, apa namanya, ln, jadi fungsi likelihood-nya seperti ini. Kalau kita turunkan tidak akan ketemu, kenapa? Karena hanya ada satu parameter, kalau diturunkan terhadap theta, eta, sorry, d ln eta terhadap eta, terhadap eta dia habis, nggak ada ininya, ada nol gitu ya, nggak bisa kita gunakan. Jadi
Masalahnya apa? Karena di sini parameternya ada dalam himpunan pendukung. Apa yang dimaksud pendukung yang tadi saya jelaskan? Kalau beda dengan normal, mu dan ininya tidak berada dalam x ya. X-nya jalan dari minus tak beringat sampai tak beringat, mu-nya tak beringat sampai tak beringat, minus tak beringat sampai tak beringat, sigma-nya juga sama, 0 sampai tak beringat. Mereka tidak ada dalam x. Nah, kalau ini beda dengan ini juga beda. Jadi kalau ini, jadi x-nya ada dalam jadi parameter itu berada dalam pendukung atau dalam support gitu. Jadi kalau kita integralkan, ini menjadi satu kan, gitu secara teori. Jadi, dia ada di sini, jadi nggak bisa dengan memaksimumkan dengan fusi log di sini. Oke, okay. Nah di situ kemudian kalau kita cari maksimumnya akan terjadi pada saat kalau kita maksimumkan ini kapan? Jadi eta akan selalu lebih kecil daripada nilai terkecil gitu ya di sini. Dengan demikian eta topi akan menjadi x1 terkecil atau x1 minimum x1n ini dalam statistik terurut. Oke, okay. Jadi di sini kondisinya adalah x1n lebih besar eta dan 0 untuk n lainnya. Jadi di sini e pangkat n kali eta minus x bar ini akan maksimum apabila nilai eta topinya itu sama dengan x terkecil. Nah ini untuk contoh statistik terurut yang lain. Baik, saya rasa saya stop dulu, hanya ada satu contoh. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, masih ada waktu sedikit ya. Maaf agak sedikit padat, biar ini nanti masih ada waktu ya. Kalau kalian nggak ada apa namanya ada pertanyaan, ini bisa di chat atau jawab dari saya. Nanti kalau berlaku umum kita sharing di grup WA atau mungkin saya posting di ini Oase. Nanti slide ini saya akan saya upload di Oase ya untuk pertemuan ini. Jadi nyambung nanti ya untuk satu ini. Oke, saya stop sharing dulu. Baik, apa ada pertanyaan? Ya, kuliah di recording ya pasti ya, di recording nanti saya upload di YouTube ini. Jadi kalian lihat lagi biar bisa sewaktu-waktu ini dicek lagi apa yang kurang tadi ya. Oke. Okay. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalian sudah isi daftar hadir? Sudah, Pak. Ya, ingat isi ini ya. Apa namanya? Oke, okay, isi daftar hadirnya di situ, di Google Form. Nanti saya bisa sebenarnya lihat rekod di WebEx, tapi untuk lebih ini aja. Karena saya tidak merasakan kalian keluar masuk, ya saya ngerti ini koneksi mungkin ada masalah atau apa. Yang penting kalian bisa. Jadi nanti saya akan posting ini lagi. Jadi ini yang jelas kuliah ini direkod, ya. Jadi nanti saya posting di YouTube. Oke? Okay? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Okay. Baik ya, saya rasa cukup sekian karena waktu juga sudah ini. Jadi nanti saya akan sharing slide ini. Nanti kalian lihat di Ewasa ya. Mungkin ada materi tambahan lain dari Bu Ayu juga, nanti saya akan posting di sana. Oke, kalian lihat aja. Oke, baik, kalau sudah saya ucapkan terima kasih, nanti sampai ketemu lagi minggu depan ya.